Okay. Alright. Selamat malam, teman-teman. Ntar gue gedein lagu dulu. Masuk gini. Take sound. Halo do, halo Rido Sky, halo Raden, Giovanni, Rico. Selamat malam semuanya teman-teman. Halo, halo Bang, halo Erga. Wah, sudah rame ya. Yadi, ada Karos Channel. Oke, gue coba sebut beberapa ya. Sorry yang gak kesebut ya. Krim Verza, TikTok Lover. Waduh, TikTok Lover. Halo, besok Senin. Iya, oke ya. Langsung saja teman-teman, welcome back with me Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini kita akan bermain Bully Graphic HD ya. Kita main lama, agak lama dikit, kita main 2 jam, biasanya cuma sejam. Langsung saja misi yang selanjutnya. Udah gue bikin bahasa Indonesia. Mantap bahasa Indonesia. Stop, Gary. Udah berapa persen, buset, baru main. Swim team. Intellectual stuff. Baru main, teman-teman. So, tell me, Petey, do you like watching the girls deket map sama stamina? Oh, siap. Siap. Filthy little fantasies. Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just... Halo, Brando. Halo, Le. Thank you yang udah mampir ya, guys, ya. Thank you yang sudah mampir di malam hari ini. Hey, Jimmy. Yang sudah like dan share juga. Yang sudah subscribe, yang baru gabung. Suara gue jelas, ya. Bucky went to the aman, audio aman. Parts for science projects. He hasn't come back kapan yet. GTA 5 lagi? Nanti ya. Please. Why don't you go? Ada rahasia-rahasia yang seru, ntar gue mainin lagi GTA 5. Bang, okay, mod grafik dewa downloadnya di mana? Di... Oh, I think the bullies might have gotten him. Di ini ya, apa namanya? I say do it. Mana ya? It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, Peastain. Hujan, iya, hujan gede. Little Nightmare kapan, men? Udah tamat dari kemarin, Mali. Then, after that, take care of all the other cliques. Oke. Okay. Si Kevin mau ngapain lagi dengan Kevin? Yeah, well, I do, pal. Ngapain lagi dengan... Aduh, ke-skip, guys. Mohon maaf, guys. Nggak sengaja ketekan, guys. Ya, oke. Okay. Ngapain? Temukan Bucky dan bantu dia keluar. Oke. Okay. Siapa itu Bucky? By the way, kalian mau dinyalain blur ini nggak? Apa namanya? Blur, biar keren dikit, nih. Gue bisa nyalain blur kalau kalian mau. Blur. Mana blur? Teng tong teng. Teng tong teng. Wah, enggak ada sih blur. Udah enggak jadi. Males nyarinya kelamaan. Oke, lanjut guys. Wah, ada darahnya, Boy. Harus cepet. Oh my god. Ada darah Buki. Shit, man. Di mana Buki? Buki, kamu di mana Buki? Buki, aku akan menyelamatkanmu. Maaf, aku lagi nyeting-nyeting tadi Buki. Oh itu ya Buki, slow guys. Oh itu Buki itu. Buki. Aduh Buki. Buki tidak Buki. Buki. Mati kau. Bisa gua ambil tongkat golf bisa enggak? Uppercut. Mantap. Ini bisa guys pakai tongkat golf. Oke, kita ke sini teman-teman. Rubah telat nggak bang? Tidak, yang baru gabung tidak telat. Aduh, tidak Buki. Ah Buki, ya Allah Buki. Mohon maaf guys, gagal guys gara-gara lagi nyeting tadi gua. Ya ulang. Ada sekolah by the way. Telat bang, nggak telat. Kelas aja dulu, oke kelas dulu. Kelas dulu guys ya. Fatal Frame kapan lanjut bang? Kapan ya? Kapan? Hah, itu misteri kasih skateboard, serius? Ada skateboard di game ini? Aku tidak percaya. Aku ingin skateboard, ibu. Guys, kelas. Besok gua try out, semoga berhasil ya try outnya ya. Wah, kok ada dua sih? Gini-gini aneh. Oke, sini. Nah, ini apa ini? Biologi, boy ya. Bio of the law of the gi, biologi. Ini gua di sini. Gua kayaknya di sini bisa pakai keyboard, pakai mouse aja lebih mudah. I hope you all have strong. Sudah misi itu, oke. Kita lihat bener nggak ya dapat keyboard apa enggak? Nah, gue coba. Gue setting pakai ini bisa nggak sih? Bentar, caranya gimana ya? Oh gini.
Set. Tidak aktif. Nah, mantap nih guys. Oke, ngapain ini? Use pin. Oke, pin dulu. Ya elah. Jadi easy banget kalau pakai mouse. Mouse Logitech guys ya, Logitech Pro. Oke, black pakai ini. Oh my lord. So easy dengan mouse ya. Oke, ngapain lagi sekarang? Scalpel, oke. Set. Ini diapain? Dicorek. Ih, anak kecil enggak boleh nonton ya. Enggak boleh nonton anak kecil, sadis. Oke. Gua ngapain magnifying glass? Baret lagi. Set. Ih, jiji, anak kecil enggak boleh nonton. Oke, lalu kita teropong. Oh enggak, kita ambil pakai gini-ginian. Cerot jantungnya. Udah apa lagi? Buset, banyak banget, sumpah. Banyak banget, boy. Anak kecil enggak boleh nonton ya, sadis ya, pembunuhan hewan ya. Ntar gua fokus dulu ya, baru baca chat lagi. Oke. Nah, ini gua ambil set. Disgusting, of course. Menjijikan. Ya, memotong usus. Ini nama binatangnya ini, guys ya, sigung ya. Mantap. Oke, sip. Ih, sigung serem banget, sumpah. Oke, next. Gua ganti stick lagi. Ke lapangan main freestyle bola, serius ngaruh tuh, Le. Yes, kemeja otot. Kemeja otot terbuka, guys, katanya, guys. Ntar, gua ganti dulu. Bentar. Kalau biologi gua harus pakai itu biar muda ya. Ini sini. Enable. Mantap sekali, lincah sekali, teman-teman. Oke, kita baca chat lagi. Itu kodok, ngaco, itu bukan kodok. Itu sigung namanya. Oke, gua mau misi lagi ya. Cepat. Hati lambung, iya, telat gua, Bang. Sorry, enggak. Sigung bapakmu itu kodok. Ayo cepat, kita harus menuju 100%. Siapa guys top global bully 100% di Indonesia guys yang tanpa cheat guys? Ada yang tahu enggak? Apakah ada yang tahu top global bully di Indonesia? Siapa gitu top global bully Indonesia? Sorry. Yang udah 100. Udah, ini kita skip aja, kita udah tahu. Stop, Gary. Live ya, Bang. Iya, live ini. Ren, Bang. Oh, Ren ya. Oh, Bang Randy Ardiansyah. I know. Gua Kibo. Oh, Bang Kibo. Iya, Bang Kibo udah 100% duluan. Mantul sekali, teman-teman. Oke. Tolong si Buki ya, Buki beban. Buki, jangan mati, Buki. Halo. Gua sambit bola bisa enggak sih? Oh, gua sambit bola ya. Lihat guys, gua sambit bola mungkin bisa nih. Teng. Oh, duar. yang ini dulu, men. Ini ngincer Buki mulu. Aduh, kocak gaming. Goblok. Jangan ganggu Bukiku. Minggir kau. Ambil dia. Gua udah 100% di HP. Memang main bully bisa di HP, guys. Bang, gua tahu untuk 100% mantap, wet. Aduh, tutar, guys. Awas, jangan pukul Buki. Jangan friendly fire. Memang bisa di HP. Oh, bisa di HP ya? Oh, bisa di HP. Oh iya tuh. Oh. Pecahkan pelirnya, guys. Ini agak sadis ya, ini nggak boleh dicontoh adik-adik yang masih sekolah ya. Ini tidak patut dicontoh, saling tawuran, berantem-berantem. Nggak boleh dicontoh ya. Bang, main game Raf, udah tamat game Raf. Bang, dibully, aduh kalian chatnya banyak banget guys, gue susah mau baca yang mana. Bantu Buki untuk keluar. Oke, keluar. Banyak kali chatnya, sorry yang nggak kebaca. Kamen Rider Kobuto ya nanti ya. Kelas matematika abis ini, oh mantap, aduh. Wah, gue paling benci matematika. Aku benci matematika, guys. Pas gue dulu sekolah, gue nggak suka matematika. Pelajaran kayak tai, guys. Oh, pecah pala kau. Dan misteri bajak laut beneran ada di game ini atau enggak sih? Dan bisa mendapatkan kostum bajak laut? Apakah itu kenyataan apa teori iblis, guys? Kita kabur. Gue udah tamat di HP, hebat. Bang, main Kingdom Heart. Oke, nanti ya. Ada bajak laut, serius, ada teori bajak laut, guys. Yes, gue dapat skate of the board. Siapa yang tadi yang bilang dapat skateboard? Bocah barbar. Siapa tadi yang bilang dapat skateboard? Aku mantap, Leo. Cara kontrolnya gimana nih? Oh, gini. Oke. Tekan LB dan RB bersama-sama untuk akan oh gitu, siap-siap. Siap, paham. Oke. Iya, siap.
Tinggal diganti-ganti doang ya. Woi, gue dikejar, boy. Waduh, gue mau dikatapel. Kabur. Nice. Ayo kita kelas lagi, teman-teman ya. Kita kelas lagi, teman-teman. Bang, kok nge-lag sih? Enggak kok. Ah, ini nggak penting, ini nggak ngaruh 100% kan, Lea? Yang orang-orang minta bantuan nggak ngaruh 100% kan ya? Kita kabur sini. Aduh, ini sih. Ngaruh ya? Ke kelas pukul guru aja. Oh, ngaruh, men. Ngaruh 100% itu. Mana sih? Oh, di atas kayaknya nih. Ini apa? Oh, ini misi utama, jangan-jangan. Kita kelas dulu, teman-teman ya. Kelas dulu, boy. Aduh, oh nggak apa-apa, tangkap gua. Tapi nggak usah deh, gua menghindar aja. Oh, biji lo gua. Gila, sama guru aja digituin, boy. Ini anak barbar-bar, sumpah. Dia mana sama lu, bang, ha? Oh, di atas, ya, sabar. Di sini ya, teman-teman ya. Cerot. Oke. Apa? Ekonomi. Musik. Musik ngapain ya? Musik disuruh ngapain ya? Hello, boys and girls. I'm Miss Peters, and I'm going to be your music teacher this year. Anaknya Trevor. Sombong lu, buset. Katanya sombong lagi. Apa ini? Oh, main Ayo Dance ya? Goblok. Kok gak mau sih? Bukit Kartini. Ini copyright kali gue nih. Oke. Asik nih. Gue fokus dulu. Lama banget. Sembilan lumayan ya. Ada yang sampai 100% nggak, guys? Ada yang sampai 100% kak? Kita sebut namanya lah yang buat musik itu sampai 100%. Hebat berarti. Anjing, joget lo jelek, tai. Aduh, mic gue kegeser gara-gara kena stick, anjing. Aku 99%, mantap, Leo. Aku Gan, wah hebat. Siapa tadi yang 100%? Gue 99, hebat juga, Revan. Gue 100, mantap, Muhammad Scott. The best, kalian semua terbaik, teman-teman ya. Keren yang 100% sih, gue salut. Gue sujud sembah, anjay. Susah banget nih soalnya, nggak ngotak. Oke, misi lagi, mulainya kolonnya, apa nih? Hah, calonnya? What the fuck, man? Nah, orang ini jahat atau baik, guys? Ernest. Apakah dia pengkhianat juga, Ernest of the Air of the Nest? Harus fokus, bang. Iya, harus fokus. Gue 100, mantap, Diamond. Rangga bocil, mantap. Udah jahat, dia jahat ya? Pengkhianat ya? Jangan-jangan dia pengkhianat juga, guys. Semuanya aja pengkhianat di game ini. Class president, dummy. It says class president. Ngatur mic susah amat ya, by the way. I'm the most suitable candidate I know. Yeah, so's your mom. Yeah, right. Oh, no. Rip. Bang, nanti dapat katapel super, jangan bohong. Bang, itu versi betanya ya, bukan versi asli. Gue mau install betanya nanti jadi nggak kayak asli. Jadi berubah semua tempatnya kalau dibikin beta. Pay me. Rencana mau main berapa jam? 2 jam. Katapelnya lebih bagus nanti, yang benar. Jangan bohong ya, adik-adik. Jangan bohongi aku, adik-adik. Cek sound, ini susah amat dah mic gua. Agak pewe anjir mic gua posisinya. Nah, lu panas. Wow, pergi ke balkon. Pergi ke balkon, ngapain tuh ke balkon? Aduh, jangan bilang ada musuh yang mematikan di sini. Aku takut, ibu. Oh, ini balkon. Sampai jam berapa? Sampai jam 9, teman-teman ya. Ayo kita kabur ke sini. Wow, ada apa ini? Aduh, affair room, apa itu affair room? Habis ini main apa lagi, bang? Tidur. Waduh, ngapain nih, guys?
Keep Ernest aman selama pidato. Oke, oke. Ngapain ya teman-teman? Jagain dia lagi mau pidato kayaknya ya. Dari petunjuknya sih gitu. Jaga Ernest pidato, oh, mantap Faisal. Welcome. Aduh, gak bisa auto aim ya. Ayo, ayo dia mau pidato. Fokus. Mampus lu, bitch. Oke, dia ada auto lock-nya gitu ya. Oh, biji lu gue pecahin. Kita jaga dia, dia mau pidato ya, dia mau menjadi ketua OSIS, teman-teman. Kita harus membuat dia menjadi ketua OSIS. Oh. Mampus. Ayo kita jadikan dia ketua OSIS. Oh, lindungi dia adik-adik, teman-teman. Dia adalah calon ketua OSIS untuk sekolah ini. Sekolah ini akan menjadi sampah tanpa dia, teman-teman. Kita harus membuat dia ketua OSIS yang baik. Oh, ini apa? Aduh. Oh, mampus lu. Ayo cari lagi, gue fokus dulu guys ya. Mampus, gak boleh lu bunuh Ernest gue. Ada seks bebas gak sih di sekolah ini guys? Lindungi terus. Di atas bang, iya iya aku cek di atas nih. Kemana kamu ha? Mau nembak-nembak Ernest ku ha? Oh. Dengan Ernest menjadi ketua OSIS, sekolah ini akan menjadi sekolah yang bisa seks bebas. Eh maksud gue terbebas dari seks bebas dan narkoba. Ah, mampus lu. Enak. Ini, ayo lagi. Lindungi dia. Gue tembak dia, kenapa ya kalau gue tembak Ernestnya? Terjadi sesuatu kah? Dapat. Wah, ini jahat apa baik nih? Oh, jahat men. Gila, langsung darahnya berkurang cuy. Gokil, ini iblis guys. Jangan-jangan ada teori medical iblis di game ini. Ada iblis loh guys. Ada iblis merah. Gila itu easter egg pasti itu. Iblis merah guys, easter egg di game ini guys. Gila, di sekolah ini rupanya ada teori iblis. Iblis merah boy. Oh. Langsung sekarat loh di jampi-jampi sama iblis. Wah gila men. Easter egg. Kalian mungkin pada baru tahu juga ada easter egg guys rupanya guys. Manusia iblis merah guys. Parah men. Kenapa lagi itu pada? Apa sih gak jelas cok. Maskot goblok woy. Jangan ngegas dong. Iblis itu men. Easter egg. Bocah barbar. Oke. Sip. Kita ngapain lagi nih? Ayo kita misi lagi ya. Wow, aku mendapat katapel dewa. Teman-teman, katapel dewa. Itu maskot bang, masa maskot sih? Iblis itu. Waduh, malam hari, sudah malam, sudah mengerikan. Ayo kita misi lagi ya. Kita misi lagi teman-teman. Aku sangat suka bully grafik dewa, mantap. Karet nih, kalau ada karet yang kelewatan bilang gua teman-teman ya. Gua sepertinya membutuhkan karet yang banyak untuk 100% game ini teman-teman. Tadi gue ngatur-ngatur mic mulu ya Allah. Nah, gini. Dip, cek sound. Nah, ini enak nih lurus nih. Mic gue. Aku takut. Oke, kita langsung misi lagi sambil baca chat dulu lah. Baca chat dulu lah. Gak enak nih dari tadi gak baca chat. Lu nanti dapat orang itu, kata Sky. Lihat di YouTube bang. Oke, Anwar. Krishna CH, aku suka banget abang. Makasih. Andre Force, itu maskot geng olahraga. Julio Magenta, kapan main GTA? Ah. Di tempat tidur gue dipakai orang. Jangan-jangan nih easter egg juga guys. Easter egg pengkhianat guys. Manusia polisi guys. Siapa itu manusia polisi itu? What the fuck man. Hey, what's going on? Loh. Kok gue jadi begini? I was just lying here wishing I could be more like you. Whatever. Apa yang terjadi dengan kita guys? Anjir kita menjadi iblis sekarang teman-teman. Tadi ada teori iblis. Sekarang kita menjadi iblisnya. Thinking all the time. No. Bulan karet nanti habis pelajaran geografi. Oh, siap. You're cursed. You're great. Whatever. What else is going on? Not much. Let me. Mau ada Easter egg. It's Halloween. All the prefects are at some party and the teachers are. Ini game terlalu misterius, guys ya. Terlalu banyak misteri-misteri gitu. Enggak kuat gue terlalu game-game yang banyak misteri gini. Serem gitu. Pakai kostum karena sedang Halloween. Come on.
Ya lu live nggak pernah lewat, makasih Ansel. Kapan Leon RE2-nya? Besok sepertinya ya. Waduh, oh ini Halloween tuh. Lihat pada pasti kostum semua, kostum kelinci, kostum gendut, topeng iblis. Oke oke, lanjut lanjut. Seru. Wow, ada mumi. Temukan beberapa prank untuk dimainkan pada siswa. Prank apa ya? Caranya gimana? Tendang saya tempelan. Dekatkan dengan salah satu siswa dan tahan untuk menargetkan mereka. Oke oke, gue ngerti. Kita disuruh tempel ya. Oke, gue mau tempel ke siapa ya? Gue mau ketempel ke... Kita bully anak cupu ya. Kita bully anak nerd guys. Kita bully anak nerd. Nah, kick me. Lihat, ditendang. Padahal dia ngeliatnya ke depan. Padahal tulisannya di belakang, tapi ditendangnya di depan. Oke, next, next. Seru. Oke, okay, ada bully, ada prank lagi. Ini yang pakai baju kelinci siapa coba? Ex-student, oke okay, melempar telur. Oke, okay, kita bully lagi dia. Sudah ditendang, kita lempar telur ke dia. Oh, harus beda muridnya. Oh, gak kena boy. Oh, gak bisa, kasihan banget dia mulai yang gue bully. Ini aja nih, nah. Sip, next, prank selesai. Bang, lu harus mantap bang, ini game yang gue tunggu. Wah, the best, terbaik kalian. Lu, kok gandengan terus putus tangan. Hancurin semua tombstone, wah apaan tuh liat tombstone. Prank gold digger, ketawa lu kocak. What the hell, man. Oke, ini ada alien. Jangan-jangan beneran ada alien dan bajak laut di game ini, guys. Oke, kita kasih surat. Volcano 4000 patasan, maksudnya. Mendekati beberapa siswa. Wah, ini yang lagi pacaran, kita gangguin, guys. Tekan lagi mas, arah. Cara makainya gitu. PT gua digebukin, coy. Gimana cara makainya yang ini ya? Mendekati beberapa siswa. Oke, oke. Ini aja. Bully cewek. Wuhuu! Pencet RT. Oh ya, bisa nih. Lalu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Oh, kena bom dia. Padahal gue kenanya astronot ya. Padahal gue ngincer yang cewek. Oke, okay, next. Gila, banyak banget kostum-kostum, teman-teman. Hancurin Nissan, bang. Gimana caranya hancurin Nissan? Coba yang spesifik, bantuinnya. Di mana lokasi Nissan-nya? Oke, okay, kita sini, teman-teman. Oke, okay, ada lagi manusia prank lagi. Tas kelereng. Oke, okay, siap. Kita pasti lempar kelereng. Kita bully anak-anak cupu ya. Makan nih kelerang. Lu kok makan sih? Ayo sini. Oh, harus sampai kepleset. Sini. Dan ayo sini. Hancurin Nissan dapat baju Halloween, serius? Oh, jangan bisa ke-skim selamanya ya? Oke. Ada rahasia katanya hancurin Nissan nih. Kalau kelewatan selamanya gitu lah ya maksudnya. Bisa kelewatan selamanya ya? Oh iya, ayo cepet hancurin Nissan, lulus. Syukur kalian bilang, guys. Mana Nissan-nya? Kalau nggak kelewatan selamanya. Kepala labu, ada sih, cuma jauh. Ayo cari Nissan-nya. Ayo, guys, jangan sampai kelewatan selamanya, guys. Ini apa lagi? Karton telur. Gimana batu Nissan-nya? Ayo, misteri Nissan sekarang ya. Nih, pecahin labu juga, kata Issei. Wah, ada 27, men. Yakin mau hancurin semuanya? Takutnya missable gitu kelewatan selamanya ya. Selesain prank dulu aja. Oh, ini Nissan nih banyak nih. Coba kita lihat benerkah ada teori Nissan. Kita lihat benar-benar ada teori Nissan kah di game ini. Teori kostum baju Nissan kita pecahkan sama-sama ya. Oke, mungkin gua akan explore dikit. Batu Nissan. Ih, werewolf. Ih, werebeast guys. Ada werebeast GTA 5 coy. Wah, gokil nih game enggak ngotak. Labu nggak usah, nanti ada. Oh, labu nggak usah, Nissan aja dulu ya. Oke, Nissan-nya gampang kayaknya dicari, gue tinggal explore doang. Nanti kalian kasih tahu ya kalau ada yang kelewatan ya. Sudah 7 dari 19, teman-teman. Oke, nice. Di situ ada nggak? Oh, ini ada karet, main dapat karet. Kagak terlalu penting ngancurin Nissan, takutnya kelewatan selamanya gitu. Gue nggak bisa dapetin lagi kostumnya. Lalu nggak bisa 100%. Cari lagi di sini. Di sini nggak ada. Ini tidak ada, teman-teman.
Dalam asrama cowok ada Nisan, serius. Ini Nisan bukan? Oh bukan. Oke, ini Nisan. Di kamar cewek ada batu Nisan, guys. Naruto lah bang ya, nanti ya. Satu-satu ya. Oh di luar semua Nisannya, oke siap. Cari fokus-fokus, cari batu Nisan teman-teman. Itu Nisan bang, kelewatan mana? Oh iya, ini kan. Kan emang mau kesini nanti kita. Nah tuh, sudah 12. 7 lagi teman-teman, adik-adik. Oh ini apa nih, rahasia bukan? Sudah penuh, oh what the fuck. Ayo cari lagi. Ah kelewatan, serius, mana? Gue lompat-lompat. Gak ada. Karet. Oh karet, wah thank you, siapa yang bilang ada karet tadi, main-main, nyicil. Nice, nice, thank you yang udah bilang karet. Kita cari Nisan kematian lagi, boy. Cari Nisan, Nisan, Nisannya mana lagi ya? Kok gak ada gitu Nisannya. Gua ngomong mantap jiwa, itu karet, ada karet, adanya karet, bukan Nisan. Aku mantap segini. Yes, aku mendapat karet. Menuju 100% ya. Ini di sini ada Nisan bukan? Coba siapa tahu di sini ada Nisan, boy. Cek. Tidak ada Nisan di sini. Tidak ada Nisan. Cari lagi Nisannya, teman-teman. Di asrama perempuan di dalam apa di luar? Oh, di sini enggak ada. Oke, di sini enggak ada ya. Skip ya. Di situ enggak ada. Oke. Satul berapa lagi tadi batu Nisannya? Bang, enggak main Last of Us, nanti main. Nanti gue lanjutin solo. Oh, ini Nisan. Ah, 13. 14. Sudah 14, teman-teman. 19 kurang 14 berarti kurang 6 lagi ya, teman-temanku. Nih, 15. Wah, rahasia batu Nisan GG sih fix. Oh, 5 ya, 5 ya. Aduh, kalian enggak bisa ngitung kadang-kadang. Eh, maksudnya gue enggak bisa ngitung gitu. Anjir, Dracula, boy. Scary Dracula 3D. Di sini adakah? Depan asrama cewek udah sayang. Ini ada nih. Banyak ada labu lagi. Barbar langsung kena pumpkinnya juga. Anjir ada teori anjing, guys. Ada easter egg anjing. Pumpkin hancurin juga, bang. Iya lagi ngancurin tuh. Ini apa sih? Nah, itu apa? Genom ngaruh ke 25% enggak, guys? Ke 100% enggak? Ada tengkorak lagi, gue takut banget. Ngaruh enggak genom-genom itu? Ke 100%. Ngaruh juga ya? Ini apa nih? Keren juga ya eksplorasinya di game ini. Banyak sekali hal-hal yang baru gitu yang kemarin udah kumainin tapi sekarang ada lagi hal-hal baru gitu. Aduh, di mana lagi nih guys batu nisannya ya? Apa yang kelewatan ya? Di sini udah belum? Di sini sudah belum batu nisannya, teman-teman? Deket ruang sekolah. Di sini nggak ada memang. Mumpung lagi di sini nih. Asrama perempuan udah cantik. Library, perpustakaan. Perpustakaan tak ada. Puterin gedung sekolah. Oke, ntar gue puterin. Deket asrama cewek ngel, buset. Tadi kan udah asrama cewek. Ini gue puterin sekolah nih. Ini gue udah kesini dah tadi. Iya, ada Cinderella. The fuck is that? Nah, racun gue. Nih, gue coba lah cek lagi ya. Oh iya, ada guys di asrama cewek. Maaf. Wah bener, siapa yang bilang di asrama cewek? Sorry, salah gua. Bener ada guys. Yes, sudah mendapatkan baju Halloween. What the fuck man. Maksudnya itu dinyalain bang, apanya dinyalain? Ini bisa gua hancurin gak sih? Ntar gua cek dulu nih. Ngomongnya mau auto lock? Nah gini dong. Bisa, sekalian pumpkinnya gak guys? Baru topengnya, sekalian pumpkin gak? Ngaruh ke 100% gak nih? Labu juga. Yakin, sekalian pumpkin. Kalian semua yakin? Sekalian apa langsung misi aja nih? Gue penasaran pengen lihat kostumnya, kostum iblisnya. Oke, kata ini tengkorak bisa gue hancurin mungkin. Oh, enggak bisa, enggak ada target merahnya. Langsung misi aja. Ngaruh semua dalam gudang. Masalahnya 27 pumpkinnya banyak banget, gue nyari di mana gitu. Terlalu banyak apa buang-buang waktu? Labunya nanti aja tuh kata Leonardo Emmanuel, labunya nanti aja, setuju nggak guys? Ya udah nanti aja ya labunya ya. Labu kematian nanti aja ya. Katanya masih bisa didapatkan. Ya udah gua ngeprank lagi deh. Oke. Aman nih ya, nggak bakal kelewatan ya, nggak bakal hilang semuanya pumpkinnya ya.
bom busuk, oke, bom busuk hit 3 student with sting bomb, oke. Gampang itu. Makan tuh bom busuk. Langsung kena 3 orang. Nice. Nice. Aman ya, aman ya. Nanti aja pas lawan Russell batu lubang. What the fuck, man? Oke, gue misi dulu lah. Udah kelar misinya tadi. Dah. The big prank. Okay, here's the deal. We're gonna feed Chad. Misi big prank. Oke, okay, oke. Okay. Semuanya harus dikumpulkan baru 100. Anjay, telat nonton. Burnout 3 kapan? Minggu depannya, guys ya. Gue enggak sempet, guys. Terlalu sibuk, guys. Lagi sibuk banget, guys. Pergilah ke sini mumi kecilmu. Hah? Bahasa Inggrisnya kayak tai kadang-kadang nih. Lindungi Gary dari ginian. Gampang ya. Gue sundul biji lo. Gak bisa karena gue udah 100%. Bang Brando main Subnautica. Nanti ya. Mumpung gue libur gulungan, bang. Hah, gulungan? Apa tuh gulungan? Oh, anjing tadi nih. Jangan-jangan anjingnya menjadi monster. Cari lagi labunya nanti ya. Gue nonton sambil ngerjain PR, mantap. Utamakan PR-nya dulu ya. Baik, ayo pergi ke ruang guru. Anda memimpin. Oke. Gimana ruang guru? Let's go. Grafiknya bagus ya, teman-teman. Wow, cahayanya bagus, teman-teman. Ke ruang guru sini ya. Nah, buruan ikut gue, buruan. Jangan kelamaan lo pada ya. Nanti cari radio. Apa itu radio kematian? Waduh, gelap guys, gue takut ketawa nih. Masih ada penjaga-penjaga sekolah. Aku takut. Ibu, tolong aku takut ketahuan. Gila nih game seru. Ah, ini ada labu. Ya main, nyicil. Goblok jatuh. Gak boleh jatuh rupanya, guys. Sekalian cicil. 10. Main 10. Berarti 27 kurang 10 ada 15 lagi ya. Nice. Naruto Shippuden Ultimate Road to Boruto ya, nanti sama Bang Eka ya. Oke, gue kesini. Main labunya dulu, cicil. Duar. Jatuhkan tas. Tarik alarm kebakaran, oke. Holy shit, man. Apa yang terjadi? Oh, kita prank guru, guys. Guru olahraga, boy. Bocah barbar. Anda telah mendapat kostum Red Ninja. Apa itu kostum Red Ninja? Nice work, Jimmy. Eh, gue dikejar, boy. Kabur. Holy shit, man. Holy shit, kabur. 17. 15. Oke, kita tidur ya. Labunya nggak apa-apa, kelewatan ya. Wah, ini game seru, fix. Parah, game-game Rockstar. Kapan ya ada Bully 2 ya? Pasti main sih kalau Bully 2. Pakai kostumnya. Oke, gue coba lihat kostum apa yang kita sudah dapatkan di dunia ini ya. Oke, kita lihat kostum yang sudah kita... Wih, ada labu lagi. Main, nyicil labu. Aku suka menyicil labu, teman-teman. Ayo cari labu lagi, ada labu lagi, lalalala, 13 14 Nice. Oke, kita coba cek kostum ya. Cek kostum dulu, kita lihat kostum yang kita punya apa. Topeng yang tadi Nissan, ini bukan guys, topeng Nissan guys. Apakah ini guys, topeng Nissan guys? Kan alarm 2 kali. Hah? Batas waktu jam 2 di depan ada labu. Oh benar, ini topengnya guys, serem ya. Seperti siapa namanya, Letterface. Oke, menarik. Coba Red Ninja, apa tadi Red Ninja? Keren banget nih game, sumpah. Ngotak. Mana Red Ninja gua? Apa di sini? Anjay, gua jadi ninja, teman-teman. Gua jadi ninja, teman-teman. Tekan alarm 2 kali. Jadi ninja, guys. Gimana, guys? Kita pakai kostum ninja apa akan merusak suasana permainan, guys? Jadi nggak, jadi aneh gitu. Tekan alarm 2 kali. Yakin? Ntar gua save dulu deh, jaga-jaga. Save dulu ya. Harus sekarang banget tekan alarm. Jelek ya, merusak suasana pakai baju ninja ya? Bang, ada labu dekat pintu, mana nggak ada? Ih, jadi aneh banget sih. Oh, bisa nanti, ya udah nanti aja kita tidur dulu ya. Oh, ada labu ya, yes! 15 lagi, berarti sisa 12 lagi, teman-teman. Gue penasaran mau lengkapin labunya dapat apa sih? Oh, ini tarik alarm ini nih. Oke, 1,
Ya nggak bisa di spam teman-teman, nggak bisa di spam, nggak bisa di spam coy. Tidur aja lah ya, kelamaan guys. Bobo dulu, bobo. Di dalam dekat pintu ada labu ya, nanti gue cek lagi ya, sabar guys, satu-satu guys ya, satu-satu. Ini permintaan kalian banyak banget woi. The fuck man. Ini gue cicil, oh ya bisa dicicil, bisa dicicil. Nah iya ada Nissan. Oh gak bisa diapapain. Kayaknya merusak suasana gue pakai baju ini guys. Ah gue gak suka jadi merusak suasana teman-teman. Ah jangan pakai sempak doang lah. Gak pakai jeans, sepatu sneakers. Topi gue mana tadi, kayaknya ada topi, keren deh. Memang bisa beli baju di game ini ya? Kayaknya gak bisa deh. Mana baju sekolah gue? Wih, Attack on Titan kocak. Nah ini aja nih, asik nih. Stylish nih. Stylish nih guys. Harus beli semua baju. Wah berarti gue butuh duit. Oke kita misi lagi ya, bantu Gary. Duh panas amat di kamar ya. Gue sampai bercucuran keringet gue. There you are. Oke sambil baca chat lagi cutscene ya. Hold on, relax, man. Bisa beli baju bang, oh mantap Akbar. Bisa beli baju asal ada duitnya. Ke bengkel bang, sama deket parkiran ada labu. Oke ntar gue cek ya. I'm thinking bigger picture. Baju Titan aja bang, biar greget. Pakai Xbox ya lu bang, pakai PC. You really are something. R2 lanjut bang, nanti ya, nggak hari ini ya. We are gonna take over. Gary pengkhianat, enggak, dia baik, dia nggak bakal bantu kita di sekolah guys. Cuma dia yang ingin berteman dengan kita. Nggak mungkin dia berkhianat, orang sebaik Gary. Gue udah chapter 4, mantap. Chapter 1 udah selesai, the best. Gue gak kepikiran dulu tamatin HD. Gary sahabat Jimmy, iya mereka berteman. Seperti brother, kakak adik. Seperti kakak adik, saling menyayangi ya. Gue bisa bahasa Indo bang, kalau bahasa Indo mah gampang. Tinggal download teksnya aja. Gak, dia baik, dia nolong kita. Yang jahat itu adalah Kulgar guys, yang badannya gede, yang berotot. Oke, ikuti Gary teman-teman. Mantap grafiknya, gue demen banget ini sumpah. Hop. Kalian annoying gak kalau gue jalan lompat-lompat gini? Kesel gak? Kalau gak salah bisa dapat sepeda dewa deh di game ini. Basara lagi bang. Oh ya nanti ya, mantap gaming. Oke di sini guys. Wow, kita berterang. Bertarung. Ah, sikut dewa. Aku mau pakai bom. Aduh, kena anjing. Bitch, syukur enggak ada darah di game ini, enggak bakal mati di game ini kan. Jadi kita digebuk berkali-kali juga enggak bakal mati, boy. Tenang aja, enggak ada darahnya game ini, enggak kayak GTA, dikit-dikit mati. Ayo kita bantu teman kita Gary. Aku akan melempar bom ke dia. Oh, yang ini salah target. Yang ini dong. Ah. Goblok lempar bomnya, rip em bada si Jimmy. Biji kau pecah. Mantep. Oke, kemana nih? Sini guys. Mumpung liburan hari raya Galungan. Wah, apa tuh? Gue baru denger. Waduh. Kita ada di ruang bawah tanah sekolah. Mungkin ada teori Easter egg di sini, mungkin ada witch di sini, ada teori mad call di sini. Hati-hati teman-teman. Gue takutnya ada mad call di sini. Aduh, feeling gue buruk, guys. Would you hurry there, Jimmy? Wah, lagunya gue gedein biar kalian makin tegang, serem banget di sini, guys. Semoga kalian nggak takut ya, anak-anak nggak boleh nonton ya. Serem, guys, di sini, guys. Ada labu, di mana labu? Ayo kita harus tolong teman kita Gary ya. Gary sangat baik. Di sini nggak ada karet kan? Takutnya kelewatan karetnya. Ayo kita masuk sini. Oh enggak, tekan dulu tombol. Gimana caranya nih masuknya? Oh, lihat sini guys. Gary baik, Gary. Iya, benar Gary baik. Oke. Okay. Masuk itu bang, naik ya, udah. Feeling gue buruk anjir di sini. Pakai kata apel kali. Bener kan? Mantap. Would you hurry there, Jimmy?
Anda bisa merangkak melalui bukaan di dinding dan pagar. Ntar cek item dulu ya, siapa tahu ada karet supaya 100%. Kabat ya, Gary baik, Gary baik. Ngapain lagi nih? I'll get this one so you can go open the door over there. Looks like I'll have to hold this down to get the power. Gimana cara jongkok? Merayap di bawah pagar. Agak bisa. Oh, bisa deh. Oh, bisa merangkap ya. Ih, karet, karet, mantap. Dapat karet. Oh, ye. Almost there. Almost there. Resident Evil 4, please. Udah tamat. Ntar gue ngulang-ngulang lagi abis konten tadi dibilangin ya. Ini sabar guys, ini serem banget, ini tempat horor banget cuy. Wuh, pumpkin banyak boy. Hancurin ya. Loh kok gak nambah jumlah pumpkin gua? Nambah. Yes, pas 27. Siapa yang bilang jangan khawatir, nanti kalian bisa cari di ini. Oke ya, sip ya, udah ya. Udah guys ya, dapet. Dapat 27 pumpkin menuju 100%. Ayo kita langsung misi teman-teman. Aku yang bilang hebat. Kita baca-baca chat dulu. Aku Raffiandra, mantap. Smooth parah. Gua sampai keringetan gini men, sorry ya gua basah banget guys. Ambil radio, mana radio? Tidak ada radio, kalian bohongin aku ya. Oh ini nih, ini oh iya ini radio nih. Oke bener ada rupanya. Terus ngapain gua? Semprot perapian, oke. Anjay, gokil nih game. Parah teori-teorinya sih. Terus menyemprot sampai tengku mendingin. Udah kan tadi? Udah kok. Anjay, mau kemana nih Gary, teman sahabat kita? Mau kemana sih? Mau ngapain sih si Gary, guys? Wah, ngapain nih? Jimmy boy, here we are, the hole, the place where this school separates the men from the boys, the wheat from the chaff and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people, keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school? I want to run this school. Nah, apa sih si Gary? Only one of us is gonna make it. And it's gonna be me. Lu difitnah serius? Nggak mungkin Gary sahabat sejati kita mengkhianati kita, guys. Ladies. Aduh, ada si Kulgar lagi. Gentlemen, boys and morons, I give you Russell. Anjir, si Kulgar, guys. Ah, serius gue lawan dia, men. Guys, taktiknya gimana, guys? Russell. Go beat that little jerk who said that nasty stuff to me about your mom. Wah gila, gue melawan manusia paling berotot di dunia, men. Come here, Russell wants vengeance. Duh, jangan dong, jangan bunuh gue, please. Aduh, pakai bom. Mampus lo. Tetap ya. Wah cing, buset diseruduk gue. Gak ada darah kan di game ini, gak bakal mati kan ya. Oke, okay. nice. Wah! Wah cing, gak bisa dibarbarin coy. Wah men. Wah gila, aduh. Nggak ada darah kan di game ini ya? Udah nggak apa-apa, kita nggak kena gebuk bur kali-kali nggak bakal mati. Dia seperti huluk, aduh huluk men. Dia kayak huluk guys, kuat banget guys. Buset, dia seperti huluk ya. Takut gua. Waduh, dia jadi uluk! Ibu! Ah, tolong! Aduh! Anjing di chokeslam gua, bangsat!
kabur. Tolong ibu, ampun pak. Aku deg-degan, kabur ibu. Gila, aku lawan hulu kanying. Bangsat kau. Wah, sorry toxic guys, deg-degan gua guys. Tidak. Oh my god. Boom, pecah pala kau bitch. Dia muntat gua. Kabur. Cing, bangsat nih orang. Kuat banget, men. Ayo dikit lagi teman-teman, sabar jangan blunder. Aduh, mati gua. Sekali gebuk lagi mati gua. Tidak. Mati lu ya. Siapa yang mati duluan kita lihat. Mampus. Bitch. You happy now, jerk? Ecstatic. Ada yang melawan dia barbar pukul-pukulan bukan pakai taktik banci enggak guys? Ada yang lawan dia dengan taktik barbar enggak? Dengan boom enggak banci kayak gua. You and me. I've taken dumps that had more brains than you, friend. Ada aku barbar hebat. Lawan bohong anjing. Darah samping emang ada darah. Dia udah tahu kalau ada darahnya. Hah? Well done, Jimmy. Yeah, great. Aduh, si Kulgar kuat banget men, sumpah parah men. OP banget men. Tangan kosong sebenarnya lebih gampang kalau tahu triknya. Wah, gimana triknya, coy? Yeah. Gua enggak berani tangan kosong. Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. Rem banget, men. No, but I want you to stop bullying weak kids. Why? Ah, because there are a bunch of kids around this place who need a beating and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh. Padahal gua pengen Brando mati. No, tidak akan mati gua. Ada taktik, guys. Tenang, guys. Tangan kosong lawan segede gitu gila aja. Iya benar. Tangan kosong lawan manusia Hulk. Nggak mungkin lah. Mustahil, boy. Aku anak-anak orang kaya, Bang Mumtaz. Apa Bang Mumtaz? Well, Jimmy, word on the street is you're something of a pugilist. No, sir, I never pugilized in my life. Really? And that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals. Gue deg-degan, guys. I never said that. Well, I listen to things, Hopkins. You try and stay out of trouble. Lawan akhir ya, Gary. Gue rasa gini, guys. Ceritanya mungkin seperti ini ya. Okay, Gary mungkin ingin menguji si Jimmy. Sebagai teman baik, dia ingin menguji apakah Jimmy bisa bertahan di sekolah ini, makanya dikasih challenge. Bukannya berarti dia penjahat, boy. Bukannya berarti dia jahat. Dia sebagai teman sejati yang baik dan sayang terhadap Jimmy, dia ingin menguji Jimmy, kekuatan Jimmy agar kuat di sekolah ini. Ya kan, teorinya gitu kan. Oke, sip. Seru ya. Katanya bisa keluar kota game ini, guys. Gimana cara keluar kota? Oke, gua udah nge-save belum sih gua? Bang, bukan lu udah main game ini belum? Gak pernah gua main game ini, boy. Eh, gua dapat baju pumpkin tadi. Ini apa lagi? Kenapa lagi gua dikejar-kejar kocak? Oh, belum save ya. Belum save, boy. Jangan spoiler, iya, gak seru. Eh, cici lonceng. Nah, cici lonceng, sip, gua nge-save. Pernah anjing, jangan ngegas ya. Jangan toxic ya. Gak boleh toxic di game anak-anak. Wah, ada sekolah, asik. Kita sekolah lagi ya. Aku ingin sekolah, teman-teman. Ayo sekolah. Dia udah pernah tamatin, guys. Cek aja YouTube-nya. Matamu, jangan fitnah ya. Aku gak pernah main game ini. Udah bisa keluar, gak mungkin. Resident Evil 2, bang. Besok mungkin ya. Oke, ada sekolah apa hari ini? Kita lihat. Semoga bukan matematika. Gue benci matematika, boy. Apa ini? Aduh, gak kebaca. Aduh, seni lagi. Seni. Kok seni? Kok gue gak pernah dapat matematika ya? Kenapa, guys, ya? Matematika gak pernah dapat. Kenapa, ya? Seni level 2, ya? Oke. Paham. Hei, awas. Bro, ini gambar apa lagi nih? Gambar bokep nih, pas ini.
Itu tangan buat apa ya? Tangan ya? Tangan iblis ya? Oh, slow motion menghentikan waktu guys, tangan iblis. Nah. Mampus lu, gue potong, emang enak. Apa kemana lagi nih? Wah, dia lagi gambarnya. Gila banyak banget nih. Aduh, gak boleh kena di... Aduh, nyawa gue tinggal berapa nih? Aduh, sabar-sabar slow ya. Terlalu banyak bikin rute gue. Hop, langsung aja potong sini, set. Potong sini, set. Yes! Pura-pura lupa, gak pernah gue main game ini. Udah tamatin tuh pas ngelawan Gary. Oke, level 2 sini. Bang, kalau nyalakan lonceng 20 kali dapat baju pemadam. Bang, lo coba lo jatuh berkali-kali. Wah, gila nih game parah, men. Gue baru tahu ada game ini, guys. Sumpah, guys. Gue baru tahu ada game sekeren ini, teman-teman. Nggak ngotak. Gue bisa cium dia nggak sih? Coba. Wah, dia kok nggak mau macium gue ya? Anyway, kita lanjut lagi ya. Kita ngapain lagi nih, guys? Ngapain lagi nih? Daik so polos banget. Farming duit, gimana caranya? Nggak tahu. Udahlah, gue nonton nggak usah chat. Nggak pernah dibaca, aduh maaf ya kalau nggak kebaca chatnya. Pada nyepam semua guys, gue bingung balesnya satu-satu ya nggak mungkin lah. Susah guys gue mau bales chatnya. Ini kemana nih by the way nih? Coba-coba ini kemana guys? Keluar bego. Kerja bego. Jangan ngegas ya. Kesini lah, ada bintang nih, bintang kejora di sini teman-teman. Bang, pergi ke laut. Bang, lu bau. Waduh. Ah, ini misi, ini misi. Lembur karakter, lembar karakter. Bang, hanya bocil yang pengen disebut namanya. Waduh, bukan gue yang bilang ya. Wah, ada kutu buku gendut ya. Tapi dia nggak segendut yang satu lagi siapa? Yang gendut satu lagi siapa namanya, guys? Ini kayaknya gendut anak pintar yang tadi gendut anak cupu. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Algi, Algi. Pura-pura mulu lu, pura-pura apa sih? Algi, betul Algi. Bang, kotak dua kali. In fact, katanya ada teori di mana Gary mati, guys. Sahabat kita Gary mati. Apakah betul di game ini Gary mati? Pencet tombol start biar bisa lihat misi. Oke, okay, oke. Okay. Mantap. How much? 10. Bang, bilang nama gue Hugo. What? I mean 10 bucks. Ah, dia butuh uang 10 dolar. And you can have your pick of my wench. Gila, gue dipalakin, coy. Sama kutu buku. Lancang kali kutu buku palakin kita 10 dolar, 100 ribuan tuh. Oh enggak, memulihkan waduh, ngapain nih? Lagunya enak ya. Shit, man, ada anak-anak berandalan. Oke, okay, sip. Ayo sini, gelut, gelut, gelut. Loh, loh. Biji gue ditendang, anjay. Ih, apaan sih? Ini gue pukulin aja nih. Jelas anjir. Oke, satu. Pukul-pukul, oke. Bunuh-bunuh. Gary itu baik ya, Gary baik. Wah, ada lagi. Aduh, kena kelereng gua, gila. Makin OP juga musuhnya. Kalau sosnya ngedrop kelereng, boy. Wah, OP-OP banget, men. Aduh, katapel gua mana? Bukan yang itu. Cacat. Mampus. Yes, diarahin ke karet, mang enak. Mampus lo, anak-anak nakal. Aku benci kamu. Shadernya kurang HD bang, coba puternya di 1080. Gua udah subscribe, makasih Dina. Oke, dua lagi teman-teman ya. Oh my god. Oke, ada lagi di sini. Ayo bantuin. Buset, gua yang dipukul, kocak banget dipukul pakai pedang mainan. Penggaris. Pada bantuin malah mampus. Mampus kau. Dapat lagi, mantap. Satu lagi teman-teman. CNG lembar kartu. Siap.
stop spoil. Iya, jangan spoiler dong. Deketin asrama cowok buat apa tuh, Le? Mode bocil is slow. Lagunya enak banget. Oke, ada satu kertas lagi yang harus kita cari, teman-teman. Apa sih tujuan kita mencari kertas ini gitu? Ada anak cupu yang dibully, teman-teman ya. Smackdown. Pecahkan palanya. Jangan dicontoh adik-adik ya, ini game sadis. Nggak boleh, di sekolah nggak boleh berantem, oke. Kembali spray ke Maven, baik. Langsung, iya apa nih, cry don't cry. Apa tuh maksudnya? Namatinnya langsung ya? Enggak lagi lah, emang gue robot. Main bully enaknya pakai stick PS, sama aja sih. Gue pakai stick Xbox juga biasa, sama aja. Percuma aja, kasih tahu nggak dibaca, oh my god. Ambil bunga di asrama cewek. Aduh, banyak banget chattingnya. Pusing banget gue. Yes, dapat $10. Oh, kita yang dibayar $10 kalau kita mengikuti misi dia gitu ya. Oke, siap. Ada sekolah, teman-teman. Sekolah dulu yuk. Sekolah. Gue penasaran ya sekolahnya. Gary pengkhianat, bangga. Gary baik. Gary itu teman kita ya. Nggak mungkin dia berkhianat, boy. Pengen tangkap gue. Nggak usah deh, langsung aja. Kita langsung ke sekolahnya, guys. Nggak usah ditangkap. Sekolahnya itu ada di atas atau di bawah tuh? Kok kagak ada sekolahnya ya? Di mana guys, ada yang tahu gak sekolahnya? Oh, kelas gym. Yaudah, tangkap gue aja deh, biar cepet deh. Kelas gym, teman-teman. Panas banget ya. Keringetan, anjay. Terciduk. Tai, terciduk bahasanya. Nge-gym, oke. Gue demen nih, nge-gym nih, demen nih. Pasti dapat jurus baru nih, gue tahu banget nih. Alright, you feckless maggots. We'll be playing dodgeball. Kita belajar jurus baru, teman-teman ya. Ah, dodgeball. Eh, kok dodgeball sih? Oh, bukan sumo ya? Bukan sumo, guys ya? Alright, you lazy bums. Look alive. Good. Hopkins, you're with the wimps. I want everyone to give their best, boys. Their best. Anjir, tim gua dapat anak-anak culun. Ini gimana cara mainnya nih? Lupa banget gua. Tunggu, throw A, jump bullet, X pass. Oke. Okay. Gimana mainnya? Anjir, goblok. Lempar. Lempar tekan apa tadi? A ya? Mampus lu. Triple kill. Ambil bunga di asrama cewek buat cewek baper. Oh, masih ada ronde berikutnya, teman-teman. Kampus. Aduh. Orang ngintar gimana ya? Ngoper kotak. Goblok, malah goper ke musuh. Wah, kalah gua, guys. Satu sama. Lempar langsung loncat, B lalu A, auto kena, coba B lalu A, coba ya. Aduh, final nih. B lalu A. Wah, siapa yang bilang B lalu A? Wah, anjir, di smash, boy. Nah, anak kedut bisa gak? Gila, langsung mendang gua. Siapa yang bilang tekan B lalu A? Aqua Leo gua sebut namanya Nightcore Hex. Lah, jadi gampang banget. Place Gaming, Bayu Kresna, Tido Game, aku dari tadi, oh siap Le, siap lo, rupanya Leo. Gua diem, oh kalau diem gak apa-apa, mending jujur, oke, next. Katanya dapat sniper gua jadi lebih AP gitu. Iya, ada yang pacaran dong. Wah, gokil, gua bisa cium anak ini gak sih? Anak kecil bisa gak sih? Gak bisa ya, cium anak kecil ya? Jadi anak-anak ini bisa gua cium gak sih? Oh, gak bisa, anak-anak kecil gak bisa coy. Gak bisa coy. Aduh, dikejar lagi gua, kambing. Kabur. Oke, misi lagi teman-teman ya. Lebih akurat kali bang. Sekalian freestyle lapangan. Wah, apa tuh freestyle lapangan tuh? Pada ngaku-ngaku freestyle lapangan itu apa ya teman-teman ya? Ini kah freestyle lapangan di sini? Gak bisa. Aduh, ini gak ajak gelut ya. Sumpah ya. Lu pernah disikut gak? Biji lu gue pecahin. Combo katapel. Anjay. Itu H apa tuh H? Ada tulisan H.
Uppercut. Gila, yang ini kuat banget ya. Darahnya banyak banget, guys. Waduh, yang ini kuat banget, men. Gak bisa nangkis game ini ya. Wah, mampus lu ya. Gimana cara freestyle? Hah, latihan berantem? Oh gitu, coba. Oh, ini kali freestyle lapangan nih. Ini bukannya freestyle lapangan. Ah, ini mah yang kemarin. Ini bukan freestyle lapangan, guys. Ini mah bukan freestyle lapangan. Oke lah, kita pasang taruhan $5 lah. Lumayan, nama-nama duit. Wah. Aduh, gue malah keluar ya. Udah, keluar ya lah. Kelamaan, malah salah tekan. Oke, kita ke H ya. Nggak tahu dapat apaan nih di H. Artinya hentai. Wah, ada anak yang dibully. Gue nggak peduli. Gue nggak peduli anak yang dibully. Gue mau ke H. Kita ke H. Pergi ke H buat latihan kelai. Oh, siap. Lewat sini bisa. Up. Drawing. Drawing. Nah, oh, ketemu si Om. Om. Oh, radionya ya. Ya, radio jurus baru nih. Kita lihat jurus apa ya, teman-teman ya. Jurus apa, teman? Baca dong komentar gua. Ubay Gaming dikasih jurus. Ya, freestyle lapangan dekat lapangan bawah pohon. Oke, ntar dicek. Ya, kita lihat ya. Saya kira NT mau ngelatih lagi. Apa sih, nggak jelas tuh. Oh, gini ya. Anjay. Tuh guys, kalian kalau mau berantem di sekolah gitu taktiknya ya. Kalau ada anak yang bully kalian, kalian tendang sekali, tot. Lalu tendang lagi, tendang menyapu guys ya. Tendang menyapu, nanti pasti lawan kalian akan langsung ke sengklek kayak tadi, guys. Oke, next. Pencet dia, bang. Hafal semua jurusnya, aneh. Wah, the best, terbaik. Keren. Ini apa nih, kemana nih? Wah, gua gak tahu itu kemana. Iya. Ini yang ngajarin gak bener kan. Oh iya, jangan ya. Kan buat yang ngebully guys, maksudnya buat kalau kalian dibully di sekolah, kalian cara bertahan dirinya seperti itu, teman-teman, gitu loh. Mempertahankan ini. Gua minum Coca-Cola dulu biar dapat uang. Biar dapat duit. Apa sih, gua mau kesini juga. Gak jelas, anjay. Oke, Mayan. Darah gue nambah kah? Nambah. Ya bener, ada darah guys, rupanya guys. ini kemana nih, by the way nih? Maaf bang, kelewat. Muntah-muntah. Aduh, mana sih misinya yang di sini, cuy? Masa kalian dibully malah diem? Iya bener. Bang, audio kecil lagi, bang Winda. Audio siapa? Gua apa suara gamenya? Panas banget, boy. Oh, di kantin. Oke, siap. AC gue mati, boy, pantes aja gue keringat bercucuran. Gue di kantin sini, oh iya, gak kelihatan, maaf. Oke, langsung misi. Belanja menit terakhir, wah ini kayaknya baik apa jahat nih, ibu-ibu pemasak nih. Pantesan dong. Audio kamu, Bang Winda, ya, audio apanya tuh? Nice. Shut up. Pantesan AC gue mati nih, sampe keringetan nih gue, guys. Ketek lu basah, iya, AC-nya mati, sure. Keringetan, gimana lagi? Udah, gue nyalain nih, AC-nya. Panas banget. I've got performance anxiety. Get used to it, kid, you're a man. It's all downhill from here, my friend. Anyway, keluar asrama, boy, ya, ntar. Bagi link grafiknya. Udah, sampe keringetan gue, guys. Dari tadi mati AC gue rupanya. Di kolam ada karet, oke, ntar gue cek ya. Okay. Ini dapurnya kotor banget ya. Bayangkan kalau di sekolah dapurnya sekotor ini, teman-teman. Oh, pakai skateboard aja biar cepet. Oh iya, kita punya skateboard ya. Kita punya skateboard, men. Ada lalat, ada ini. Bener, gue lupa dari tadi punya skateboard. Katanya di sini bisa dapat motor juga, bener nggak guys? Mendapatkan motor di game ini, itu bohongan apa teori iblis guys? Apa teori kebenaran tuh? Bener, aduh kok ada guru-guru boy. Bener nggak guys ada skateboard di game ini guys? Ada motor, sorry kok skateboard ada. Sepeda. Oh udah bisa keluar kota, yes gue udah keluar kota teman-teman. Lompatan kelinci, anjay. Dan katanya ada sepeda mahal, sepeda dewa. Wah keren sih ini game memang.
Kan A berkali-kali untuk mengayuh pedal lebih cepat. Motor beli di karnaval. Gila, ini ada kotanya guys ya. Gue gak tahu misteri apa yang akan kita temuin di kota ini teman-teman. Mungkin ada pembunuhan, misteri pembunuh berantai, misteri Letterface, misteri Bigfoot sama Werebis ya, gak tahu gue ya. Kita akan explore guys ya. Kita akan coba lihat, kita cari. Setuju gak guys, kita cari easter egg bully juga kayak GTA 5? Apakah kalian setuju teman-teman? Kita cari easter egg-nya seperti GTA 5. You are lucky my friend. Wih, apa nih? Dapat su. Eh, gue bisa cukur rambut ya? Wah, mantap, mantap, mantap. Coba gue mau cari rambut dulu yang ganteng ya. Oke, kalian mungkin suka yang ini, guys. Gua yang ganteng, kita bikin ganteng ya. Yang ganteng apa ya? Ini si ganteng nih. Rambutnya jangan, rambutnya pirang, rambut aslinya. Nah, udah nih ganteng, guys. Ini aja ya, rambutnya ganteng nih, guys. Atau mungkin yang lain coba kita cek. Caesar. Caesar kayak apa? Wah, Caesar jelek. Bersihkan cukuran botak. Bus. Oke, oh cuma dikit pilihan rambutnya ya. Paling sih ini, guys. Paling ganteng menurut gua kru potong. Nah, udah ini aja ya ganteng nih. Sip. Udah ganteng, guys. Hah, misinya ada waktu. Oh iya. Misinya ada waktu, cuy. Cepet 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 cepet. Misinya ada waktu, men. Waduh, kalian nih kenapa enggak bilang-bilang dari tadi? Wih, gila mobilnya jadi HD banget, guys. Cepet, cepet, cepet. Cepet ada waktunya, guys. Oh, dapet, dapet, dapet. Ini toko apa sih? Apa ini? Beli pakaian, ah? Bisa beli pakaian di game ini? Oke. Gue mau beli pakaian apa ya? Katanya buat 100% harus beli semua baju, bener nggak, guys? Buat 100% harus beli semua baju, apakah itu teori iblis atau teori kebenaran, guys? Gue tanya dulu nih, kalau nggak gue beli nih langsung nih. Oh, biaya, ya udah gue beli semua aja ya. Gue beli semua aja ya. Kita barbarin aja beli ya. Katanya harus beli semua. Beli. 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 Habis duit gue kayaknya nih. Wah, duit gue sisa berapa? Oh, duit gue sisa 2 dolar. Wah, oh, fuck man, 2 dolar tuh dikit banget, boy. Oke, mana sepeda gua? Buruan waktunya jalan. Cepet, cepet. Duit gua tinggal 2 dolar. Ada yang tahu cara farming duit yang cepat di game ini nggak? Lalu kita kemana? Oh, kemana nih teman-teman? Oh, balik lagi ke kota coba. Kita lihat peta, lihat peta, lihat peta. Kembali ke sekolahan kah? Kembali ke sekolah guys ya? Nyuri bang, nge-cheat ya. Jangan nge-cheat lah. Kembali ke Etna. Oke, siap-siap. Kembali ke sekolah. Louisiana woman, Mississippi man, living together by my hand. Mississippi river man, give me support, that's too much love in the Mississippi heart. Oke, okay, nice. Sampai ke B, ngaco ke B. Orang disuruh kesini juga. Tuh, disuruh kesini. Farming di sepak bola, oke, okay, siap, siap, siap. Jangan nge-cheat, nggak seru. Keringetan gua. Nice, selesai misinya. Lagu GTA SA. Beda 4, level 4. Woy, oke, dapat lagi duit. Lumayan, balik modal. Kita udah beli baju untuk menuju 100%. Di saat yang bersamaan kita mendapat 15 dolar. Lumayan ya, nggak rugi, nggak rugi. Nggak rugi, oke, kita tidur dulu. Gue pengen sekolah gitu, gue pengen sekolah yang lain gitu. Nggak ada apa. Bosan gitu, sekolahnya itu mulu gitu. Copyright, woy. Side quest yang biru, lumayan kenceng duitnya. Oke, ntar gue coba ya. Ntar gue mau tidur dulu, teman-teman. Bisa dapat go-kart? Nggak mungkin ada go-kart di game ini ya, mustahil. FVA dibully ada 4 toko baju, oh gitu, banyak banget dong. Oke, sambil nyicil lonceng. Nice, menuju 100%. Sambil nyicil lonceng. Lalu gue akan ganti baju sekolah, teman-teman. Ada, go-kart, nggak mungkin. Baju sekolah, baju sekolah. Jaket. Jaket Red Ninja, muscle shirt. Bullsword rompi, bullsword rompi. Nah, udah, rambut gue ganteng nih. Kita tidur, teman-teman. Karena sudah malam, tidur dulu. Nyelesain di karnaval ada, ah, nggak pernah gue dapat go-kart di game ini. Kayaknya kalian bohongi aku ya. Oke, gue nge-save, nge-save, jangan lupa nge-save. Thank you yang udah ngingetin nge-save ya, nge-save. Nge-save di sini. Sudah berapa persen? Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama guys ya, progres kita. Sudah 10,60% guys ya, dari 100%. Berarti 100 dikurang 10. 80 guys ya, tinggal 80% lagi teman-teman. Mantap. Let's go, berjuang. Jangan menyerah.
progress yang cukup bagus. Let's go. Ih, ada gambar duit tuh apa? Lambang duit. Mewakili sebuah pekerjaan, ikuti. Guys, lambang duit di radar apakah mempengaruhi persenan, guys? Tuh. Ngaruh nggak, guys? Nih, pemotongan rumput gitu-gitu ngaruh 100% nggak? Ngaruh nggak tuh, Le? Lambang duit harus selesai. Oh, itu ngaruh 100%. Oh, itu ngaruh 100% ya? Oh, ngaruh. Ya udah, gue lambang duit dulu deh. Kalian mau lambang duit dulu atau misi utama dulu, guys? Gimana, guys? Voting. Katanya lambang duit harus 100%. Nanti aja, kelas dulu. Oh, kelas dulu aja. Gambar X biru justru yang quest menuju 100%. Oh, gitu. Aduh, bingung ya mau 100%. Banyak banget yang harus dilakuin. Oh, jir. Kenapaan gue itu? Wah, sekolah ya. Sekolah dulu deh. Ya, kasih bunga dulu, guys. Gue gak mau kasih sekolah. Gak mau kasih. Oh, gak ada bunganya. Gue gak ada, cuy. Misi dulu aja. Semangat, bang. Siap. Yaudah, misi dulu aja. Lambang duit dulu. Ada sekolah. Sekolah dulu. Sekolah dulu, guys, ya. Sekolah dulu, coy. Tamatin aja dulu. Ntar ketemu di jalan ketika ngemisi. Iya, sih. Nah, ini masih pertanyaan nih. Yang gambar orang minta tolong ini, apakah mempengaruhi 100% atau tidak, teman-teman, yang orang-orang minta tolong ini? Masih misteri juga, ya. Oke. Yaudahlah, kita sekolah dulu. Ya, tangkep gua aja sini. Ah, kelasnya ini lagi. Easy nih, men. Easy nih. Are we all ready to cut something open today? Ngaruh, bang. Harus. X biru. Oh, itu ngaruh. Anjir, ganteng banget jagoan gua. Oke, guys. Kita pakai taktik ini, guys, ya. Taktik kontrol, guys. Taktik kontrol. Caranya gimana ya? Gini ya. Up. Nah. Kalian ada yang melakukan misi ini dengan analog stick gak dulu sampai selesai semua? Susah kalau pakai analog, gue gak sanggup. Terlalu sulit kalau pakai analog, guys. Susah banget, guys. Oke, yuk. Ngapain nih? Ada gak? Kita sebut namanya lah yang berhasil menyelesaikan semuanya pakai analog. Nah, kalau gue pakai mouse, gue lincah banget. Soalnya mouse-nya Logitech G Pro, guys, ya. Gently. Barbarnya barbar dah. Kalian hebat yang pakai analog. Aku salut sama kalian. Buka, woi. Ih, anak kecil nggak boleh nonton ya, sadis ya. Terus ngapain? Oke, kaca paling besar. Oke, kita balik. Hebat, gue selesai pakai analog dulu, mantap. Siapa tuh namanya? Batu Rahman, di PS nggak ada itu, bang. Hah, di PS nggak ada misi ini, serius? Emang di PS nggak ada misi ini, guys? Serius, guys, di PS nggak ada misi ini? Emang di PS nggak ada misi ini? Yang di versi PS, bulinya. Oh, di PS nggak ada, gue baru tahu loh. Di PS gak ada misi ini, gue baru tahu rupanya. Oh, rupanya khusus yang school any edition mungkin ya. Ini kan gue yang school edition, apa edition gitu. Oh, di PS2 gak ada yang begini. Oke, gue baru tahu, sumpah itu gue baru tahu. Thank you informasinya ya. Misi sekolah ini rupanya gak ada di PS, guys. Ada cok, kok ada yang bilang gak ada, yang bener mana nih? Jangan sesat ya. Jangan sesat, men. Take your time, boy. Bacot. Dissection is an art. Art bijimu, art. Baru tahu gue di PS nggak ada rupanya ini, teman-teman. Ada, bang, yang bilang nggak ada, bocah. Di HP ada, oke, di HP ada. Ini scholarship edition doang. Oh, gitu, novel. Kita baca-baca chat dulu. Ntar, left out dulu, tekan left out dulu. Kelas tambahan hanya Xbox dan PC. Oh, gitu. Siap. Tutup kepala hazmat terbuka. Yes, dapat barang baru lagi, teman-teman. Anyway, gue akan balikin ke stick lagi ya, karena gue nggak nyaman kalau pakai gitu-gituan ya. Oke, okay, next, ngapain lagi kita? Nah, coba nih misi biru ngaruh 100% nih, kita ikutin aja lah. Oke. Okay. Okay, kita ikutin misi biru ini, katanya ngaruh 100%, teman-teman. Di PS2 yang nggak ada, baik. Di algi berhenti mengikutimu. What the fuck, man? Sini bodoh. Escort Algi kembali ke perpustakaan. Ya udah, ayo ikut. Katanya ngaruh nih, ngaruh ke 100% nih. Gue coba dulu ya. Aduh, harusnya gue nge-save dulu, guys. Harusnya gue nge-save dulu. Nge-save dulu baru kita cek. Nambah nggak persenannya gitu taktiknya harusnya. Ini gue save-annya pas udah kelar sekolah. Nggak ngaruh, gue udah tamat, masih ada gituan. Bukan kan 100%. Menuju 100%. Sini dong, ini orang sumpah dah. Kagak mau ngikut. Ngebug mulu, anjay. Sini, woi.
Gue emosi. Nggak ngaruh tuh, nggak ngaruh. Katanya nggak, bang, misi bisi miru nggak ngaruh tuh. Gimana nih, Le? Katanya nggak ngaruh, Le. Kata anak-anak, Le. Kita percaya Leonardo Emmanuel atau percaya anak-anak, guys? Kata Leonardo Emmanuel tidak ngaruh misi bisi, ngaruh misi biru-biru. Kata anak-anak nggak ngaruh, nggak nambah persenan. Aku bingung mau percaya siapa. Eh, sini ngapa nih, sumpah. Lambat banget yang ikutnya. Gak bisa lebih cepet apa? Kita gimana nih? Siapa yang dipercaya nih? Leonardo Emmanuel atau anak-anak? Gak ngaruh, oke banyak yang bilang gak ngaruh. Gue udah 100% gak ngaruh ada, kata Rapa Gaming. Ayo cepet sini. Ah, ada sekolah lagi, pas banget nih ada sekolah lagi. Gue antar dia, terus kita ke sekolah. Gak ngaruh, misi itu cuma dapat duit aja. Oh iya, dapat duit $15, lumayan sih. Tapi kalau nggak dapat 100%, nggak ada ngaruh 100%, gue malas buang-buang waktu, guys. Oke, kita sekolah lagi, teman-teman ya. Entah siapa yang so tau nih, viewernya Brando apa si Leo. Wah iya, bener nih. Gue juga masih bingung, nggak apa-apa lah, kita sambil nunggu sekolah lagi lah. Kalau sekolah sih udah pasti ngaruh 100%. Eh, ini sekolah apa nih sekarang nih, teman-teman? Oke, di sini. Ya udah, tangkap gue aja, bang. Oh, di atas deh. Tangkap gue aja, ayo sini. Ngaruh buat nanti beli barang ya? Kalau beli barang sih, ya iyalah dapat duit kan. Maksudnya, apakah dia syarat utama untuk mendapatkan 100% juga gitu? Oh, ini musik ya? Ya, musik lagi. Bosen musik mulu. Oke, gue main musik dulu guys ya. Fokus dulu ya. Oke, bersama ibu ini. Leo sotoy. Wah, dibilang Leo sotoy. Leo sotau anjing. Wah, dibilang Leo sotau anjing. Waduh, gimana Le? Buktiin Le. Ngaruh apa enggak? Buktiin. Kita exit dulu by the way ya. Oke. Okay. Yuk, joget bareng yuk, joget bareng guys. Kata Kibo ngaruh, kata Kibo enggak ngaruh. Wah, bertentangan dong sama Leo. La la la. Harus goyang-goyang guys biar menghayati. Wah. Nah, ya 99% doang. Asalkan lu bahagia. Kayak orgil ya. Oke, kita bahas lagi topik tadi guys ya. Kita bahas guys, apakah orang meminta tolong biru-biru ngaruh ke 100% atau tidak, teman-teman ya. Kita harus membuktikan teori itu, teman-teman. Sangat mengerikan teori itu. Ini di mana by the way misinya? Oh, di sini. Oke, ada misi ya. Hattrick versus Galloway. Alright. Misi Eran cuma nambah uang, bang. Wah, kata Bang Egi juga misi Eran cuma nambah uang doang. Sudah dua YouTuber yang bilang kalau misi Eran, misi biru-biru, tidak mempengaruhi persenan. Ada Bang Egi, ada Bang Kibo. Berarti Bang Leo sendiri yang berbeda pendapat ya. What kind of monster drinks in front of children? Usah misi biru aja buat buktikan. Cek Google susah amat. Yes. Wah gila nih. Konspirasi guys ya. Konspirasi guys. Apakah misi biru Eran biru-biru menambah persenan atau tidak nih, bener-bener nih? I think it is my duty. Duel sama Russell. Kambing hitam mulu. Oke, kita fokus lagi, kita lanjut misi lagi guys. Nggak ngaruh bang. At least 35 sampai 36 Eran dari total 42 harus dikelarkan, kata Henry Madison. Waduh, bingung gue mau percaya siapa. Bener-bener yang terpercaya udah namatin 100% bully. Terus gue bingung gue siapa guys. Oh anyway, gue capek ngebacot mulu boy. Jangan lupa top up bang. Gua pecahin kaca nih. Pecahin kaca. English, you see. Seru banget teori-teorinya guys ya. Teori bajak laut, teori werebeast, teori Bigfoot. Oke, ini kalau nggak salah dia pemabok ya. Hancurin jendela guru, itu random event dan nambah duit. Sambil baca chat dulu, sambil cutscene-nya. Kata Jess, no limit gak ngaruh bang.
Pelajarannya lebih lengkap di PC daripada yang di PS2. Oh gitu. Warbis ada bang. Oh ada Warbis juga di sini. Mancing bocil mulu lu. Bang sampai jam berapa? Sampai 2 jam. Gue udah 97 sisanya Eran. Wah masih teori masih konspirasi guys ya. Eran itu ngaruh ke persenan apa enggak? Kita buktikan nanti sama-sama di lain waktu. Alright. Jadi mabok-mabok kita ngapain nih teman-teman? Kata fans, temukan botol tersembunyi Galloway. Ih, gue dapet apa tuh? Oh, Momot now playing Dead by Daylight. Gue kira dapet achievement, cacat. Nih game gak ada achievementnya di Steam, guys. Oh, kesini coy. Loh. Guru kemana ya? Ada yang tahu guys, ini ngapain nyari botol katanya? Dimana botolnya? Botolnya dimana, guys? Ada yang tahu gak botolnya dimana, teman-teman? Di bawah kah? Bukan botol di kafetaria, oke. Kaca-paca pula. Where's the bottle? Di mana botolnya? Apakah di dapur sini? Gue boleh nggak masuk sini? Aku dilabrak nanti, boy. Where the fuck is the bottle, man? Di kaca-kaca, oke. Gue cari di kaca-kaca. Kaca-kaca. Ini kaca-kaca ini. Oh masuk di dalam, nggak apa-apa masuk aja nggak apa-apa. Kantin pojokan ibu-ibu, oke. Gue nggak apa-apa kan masuk kan? Ih dapat karet kocak gaming. Oh iya siapa yang bilang masuk aja jangan takut. Oke satu. Lalu dua lagi di mana? Toilet cewek, oke toilet cewek, siapa yang bilang? Toilet cewek, oh toilet cowok. Masuk aja nih, toilet cowok. Oh itu di atas boy, itu tandanya di atas. Iya yeah, di atas. Gila nih game seru banget. Misteri boy. Dua lagi kabur, oke. Di lemari, di kamar, mandi. Oke di kamar mandi ya. Anak itu punya botol, oh gak boleh ketahuan. Oke siap. Oke slow. Aduh, ya. Fuck man, ada yang jagain guys, gimana caranya ya? Oke, taktik lompat-lompat. Ada yang jagain guys. Oke, itu skip dulu, yang ini dulu cuy. Nah ini dulu nih. Ini dimana nih? Oke, dua, oke satu lagi tuh. Kotak piala, siap. Satu lagi teman-teman di atas, di luar gym, bukan di situ. Mana nih? Oh, ada satpam. Oke, satpam ke sana. Mana sih anjing? Mana sih tai? Kagak ada, guys. Enggak ada sumpah. Gimana ya? Oh, botolnya belum keambil. Oh iya, sorry. Yang ini gimana caranya? Oh, di WC-nya. Oke, di WC-nya. Kita masuk. Yes, dapat. Wuh. Ini goblok malah pipis. WC-nya oke, udah. Wah, ini misi paling susah di dunia nih. Ini pasti kalian gagal terus di misi ini, guys. Susah banget misinya, guys. Cepat-cepat yang di piala sekarang. Parah nih misi susah banget, men. Terlalu susah nih Rockstar kalau bikin misi. Cepat-cepat. Oke, okay, nice. Ini. Serius nih gue pecahin. Yip, 3 udah. Oke, udah lolos. Kabur, turun, barbar. Gak bakal mati ini. Nice. Gila. Misi pasti banyak kalian dari gagal yang misi ini ya. Bang, itu pakai mod apa grafiknya? Shader. Oke. Oke, balik ke topik lagi, guys. Ntar, nanti deh. Nunggu ada misinya, sabar. Deg-degan, anjir. Kalau gak susah, gak seru. Iya sih. Oh, ibu-ibu seksi ya. Gimana nih jadi nih biru-biru itu ngaruh apa enggak nih jadi nih? Nanti dapat kamera dari Miss Philip. Nah, oke, nih. Ada sesuatu yang harus gua. Nih guys, gua menonton guys Bang Kibo setiap orang yang ditemui di foto, guys. Apakah itu ngaruh ke 100% atau tidak, guys? Memfoto orang-orang, guys. Kalian jawab sekarang juga. Apakah ngaruh, guys? Memfoto semua orang seperti yang dilakukan Bang Kibo. Ngaruh nggak? Ngaruh ke 100% nggak? Kalau ngaruh, gue akan mulai foto-foto nih dari sekarang.
Gua kan mulai foto-foto orang nih, caranya gimana cara foto orang? Nah tuh, ngaruh gak guys? Ngaruh gak gua foto muka-muka orang ini? Ngaruh, jadi setiap ketemu orang foto guys. Ketahuan dia udah ke foto dari mana? Hah, ada orang kabur banget. Oke, foto semua orang ya, semua jenis manusia ya. Oke, gua mulai nanti aja apa guys, terakhir-terakhir aja misi dulu. Mungkin kalian takutnya boring guys. Oh, tunggu fotografi 2, oke siap. Oke, nanti aja, nanti boring ya. Oke, nah, kalau bintang merah itu ngaruh gak guys? Bintang merah guys, banyak banget sih teorinya. Bintang merah apakah ngaruh guys? Buat yearbook. Nanti aja, oke nanti aja ya. Iya, ada karet tadi gue liat, tuh kan bener gue liat karet di sini. Nah, bintang merah itu quest Brando, oh, quest utama ya. Oke, gue ke situ deh. Gue ke situ teman-teman. Oh, seru gitu gamenya. Di grafik HD. Bintang merah ngaruh untuk ke tempat save baru. Oh gitu, coba. Gue coba bintang merah deh. Kita coba bintang merah guys ya. Bang, ada easter egg. Iya, takutnya easter egg iblis. Gue paling takut sama iblis sih guys. Nah nih, bintang merah nih, apa sih bintang merah? Apa nih bintang merah nih teman-teman? Oh, ini yang tinju-tinjuan nih, gue tahu nih. Ya, coba kita kesini ya. Gila keren grafiknya, coba ya kita tinju-tinjuan. Tantangan prep, prep itu artinya apa ya guys ya? Oke, tanding tinju ya, nih seru nih, gue demen nih. Bajak laut, mau cari bajak laut sekarang. Eh, cara mukulnya gimana? Ajarin dulu tutorial lu dong. Lupa kan gue. Ya, nggak kasih tutorial dulu nih. Oh, menghindar tekan A. Oke, gampang, simple ya. Tangkis LT. Seru, ge. Gila, seru banget, men. Mampus, lu. Waduh, di counter gue, men. Tahan X. Oke. Seru banget, gila parah men. Yes, aku menang gan. Menang gan. Ditahan pukulnya bisa, oke gue coba ya. Masih ada musuh nih. Gue tahan pukulan coba. Kalian kalau mau latihan berantem di sini guys ya, buat melawan orang-orang yang membuli kalian. Gak bisa. Ditahan lemak ini ya. Waduh, semakin jago boy. Lebih efektif nangkis apa ini guys ya? Lebih efektif nangkis apa nginder? Spam bae lah. Anjing kalah gue bitch. Maksud gue kalah, cukup banget gue kalah di hadapan 1000 orang yang nonton. Gak mungkin lah. Wah, gak mengalau cuman. Gak lucu nih, malu banget gue streaming kalah gini. Dia counter mulu bangsat. Oke, lu mau main bertahan gue juga bisa. Oke, seri kan? Seri, belum kalah, seri. Lagi ya. Belum kalah babak 2, coy. Menghindar apa ya? Mampus. Tidak mungkin gue kalah, guys ya. Di hadapan 1000 orang yang nonton. Gak usah nangkis, menghindar. Menang kan? Bang, sudah 1 jam, ya. Aduh, masih ada lagi, tambah jago nih, Jan-Jan. Oh, tambah jago nih, fix. Gue harus serius, guys. Gue nggak boleh mempermalukan diri gue di 1000 orang yang nonton. Ah, yang nangkis mulu. Oh, gitu aja mainnya, men. Main sabar aja, guys. Main sabar, men. Ah, tunggu counter aja. Oh, dia juga bisa counter, men. Sekali di counter sakit banget, men. Kok nggak kena? Close. Yes, oke, mantep.
spam tahan. Nice, nice. Musuh dan jagoan sama-sama barbar. Enggak, kita harus sabar, guys. Gue gak boleh mempermalukan diri gue di 1000 orang yang nonton. Ayo dong, sini. Buka pertahanan lo. Ah, lo mau nahan, gue cas. Oke, gak apa-apa, geli-geli. Gak kena. Lala. Gak apa-apa, menang kita. Mampus. Kalau ditebeng langsung penjer, bang. Apa tuh maksudnya? Menang dapat rumah di pantai, iya nih. Yes, menang. Give me my prize. There's a little problem. Your parents have to be members of the board. Waduh, gua harus menjadi member, teman-teman. Hoki, masa hoki? Emang skill itu. Masih kenal gua kan? Kenal, Bram. Ntar baca chat dulu lah. Dapat apa nih gua? Seru banget nih game, enggak ngotak. Dapat rumah. Nah, katanya bajak laut ada di sini, guys. Bener enggak sih, guys? Baru chapter 2, Bang. Iya. Apakah betul, guys, ada bajak laut di sini? Ada easter egg bajak laut, bener enggak? Bajak laut, apa kita mau pecahkan teori bajak laut, guys? Mau enggak mau pecahkan teori bajak laut enggak, guys? Kita pecahin teori bajak laut dulu, mau enggak? Mau tes enggak? Bisa enggak sekarang bajak laut? Coba sebelum kita udahan nih. Kita tes, masih lama sih udahannya, masih setengah jam lagi. Oke, tes ya bajak laut ya. Oke, kita rahasia bajak laut, coba. Penasaran gua. Coba tes. Ke Mercusuar ya, oke, ke Mercusuar. Kita tes, guys. Misteri bajak laut, easter egg bajak laut. Apakah benar ada bajak laut? Nah, ini gua kemana dari sini? Dari sini kemana, teman-teman? Nah, ini nih, misteri biru-biru Eran. Apakah ngaruh 100% apa enggak ya? Oke, gua ke kiri. Gua berenang, kita emang bisa berenang game ini. Oh, bisa. Oke, kesini terus ya. Kita lihat apakah beneran ada bajak laut. Ini udah benar ya, nggak salah ya. Tidak salah nih ya. Pelajar malam. Terus, oke. Mana, bohong kalian, nggak ada apa-apa, cuma ada pulau jelek. Apa harus musim salju katanya? Nggak ada. Bohong ya? Kalian bohong ya? Lihat di map ada yang bentuk kapal, nggak ada. Nggak bisa cara naik gimana? Bukan yang di sini, bang. Wah, bohong nih, misteri bajak laut nih, easter egg bajak laut. Oke, lurus terus, siap. Mana nih misteri bajak laut? Oh, ada pulau nih ini. Ah, di sini benar nggak? Udah benar belum, guys? Ah, adanya karet doang. Cuma ada karet. Awas, hati-hati. Cuma ada karet doang di situ. Kalah. Mana bajak laut? Nggak ada bajak laut. Kapten Jack Sparrow, gitu maksud kalian. Kalah, lurus lagi. X, goblok, tekan. Bangun. Hampir jatuh kita, adik-adik. Coba, nanti gue lihat peta deh ya. Kalian arahin gue. Nih, guys. Nggak bisa di zoom ya? Gue di mana sih posisi gue sekarang? Nih, dari posisi gue ke arah mana, guys? Kanan, kiri, atas. Dari posisi gue. Udah tipe bocil. Kemana nih? Di belakang pulau dikit lagi. Putih-putih depan kapal. Oh iya, tuh ada gambar kapal, iya. Coba deh gue ke situ deh. Ada kayak gambar kapal ya? Coba gue ke situ, semoga bener ya. Lompat aja, barbar. Hop. Nih, gue lurus ini ya? Cari, bang, kapal. Iya bener. Ada kapal, men. Coba kita lihat apakah bener ada misteri bajak laut. Depan lu ada kapal, ya. Ini gue cek nih. Misteri bajak laut nih. Apakah ini misteri bajak laut? Apakah di kota ini ada alien bajak laut? Lalu, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa? Apakah gue bisa naik? Gak bisa naik, cuy. Oh, bisa. What the fuck is this, bro? I can use that. Cuma dapat kartu koleksi, boy. Penipuan. Kartu koleksi tuh ngaruh ke 100% nggak, by the way, guys? Oh, ini. What the fuck is that? Buset!
Larinya, dia nge-cheat guys. Jin. Gila men. Serem banget sumpah. Bener guys, rupanya ada bajak laut guys. Teori bajak laut teman-teman. Teori bajak laut men, bener. Bajak laut itu nyata guys. Bajak laut itu nyata coy. Gila men. Bajak laut itu nyata. Enggak udahan, masih lanjut boy. Itu harus difoto juga nggak buat lengkapin 100%? Oh iya ada gini nih. Harus ku foto kah buat lengkapin 100%? Berani lebay kontol. Coba ku foto ya. Oh nggak usah difoto nggak ngaruh. Tapi nggak apa-apa buat koleksi ya. Bukti kalau bajak laut nyata walaupun kameranya hitam putih ya teman-teman ya. Ya. Hilang anjir guys. Hilang men. Bajak lautnya anjing serem banget nih tempat. Kabur. Wah udah gue gak mau di sini lagi men, horror men. Bener-bener bajak laut horror itu guys, larinya cepet kayak setan. Bisa hilang. Oh enggak, gue gak mau lagi di tempat ini teman-teman. Kabur. Kita pergi teman-teman dari tempat iblis ini ya. This is too much men. Gila parah. Serem banget sumpah. Kabur. Ini gimana cara pulangnya gue? Tidur bang, oke tidur. Emang kalau nggak tidur bisa nggak sih kalau nggak tidur selamanya ngapa-ngapain nggak ngaruh kan? Tidur abangku, iya ini mau tidur gimana caranya? Tempat tidurku mana? Oh itu tuh. Hilang main horror banget sumpah, horror nih game. Bajak laut, Letterface, Halloween, semua yang setan-setan ada di game ini guys ya. Nggak kuat gue main game-game yang serem gini guys. Mending gue main GTA 5 nyari werebeast. Itu apa tuh by the way? Oh dapat kartu bokep lagi, sip. Kartu kayaknya ngaruh 100% deh teman-teman. Jadi gue akan berusaha ngumpulin kartu juga ya. Kartu ini ya ngaruh 100% ya. Ini kita ambil kartu bokep menjadi 2 dari 40. Coba tunggu pukul 2. Jangan nanti mati guys. Gue nge-save di mana di sini? Jangan-jangan di sini ada Easter egg. Jangan-jangan ini kematian beruang Easter egg juga guys. Cara tidur gimana? Oke di sini. Gimana cara gue tidur? Oh ini. Nah bobo. Seru ya bang, seru. Setuju gak besok kita lanjutin nih? Kita lanjut besok, setuju gak main 2 jam lagi? Tapi kalian besok sekolah, banyak PR. Ya gue nge-save dulu lah. Hani main game-game gini ngaruh gak? Ya gue save disini. Save disini aja, save disini. Bikin backup-an. Laptop sabar woy, jangan ngegas woy. Gila, misteri bully. Oke gue mau misi lagi deh. Main game ngaruh, aduh gila perisai gue ambil, kocak. Ayo kita misi lagi teman-teman ya. Misi utama aja biar seru ya. Misi utama, ayo kita cari misi utama teman-teman, adik-adik. Mana nih misi utamanya, kok udah gak ada lagi? Naik bus bisa kan ya? Misi utama itu di... deket sini aja nih ada misi utama nih. Kita quest dulu guys. Lanjut Subundo, waduh. Subu main Dragon Ball. Tadi genomnya enggak bang, udah aku gebuk genomnya. Hei maaf bang, nggak sengaja. Oke, ini. Naik sepeda, iya. Nah, sepedanya susah, langka. Nah, oke. Hey Jimmy Hopkins. Cantik, do I know you? No, I'm Pinky, but I know all about you. Everybody's talking about you. Everybody baru ya, cantik, seksi ya. Aku suka yang cantik, tinggi gini guys. Gary said you're so namanya kayaknya ini guys. Sexually confused. Apa namanya? Yeah, well Gary talks a lot of crap. Oh I know. I don't like him. He likes to namanya Mindy kalau nggak salah ya, Mindy. Well, I'm glad you're not sexually confused. Nah, tuh cewek yang baju ketat itu bisa nggak yang baju hitam itu bisa didapetin nggak ya? But I need you to do something for me. What a surprise. Cewek anak orang kaya. Wah, yang cewek belakang itu bisa dipacarin nggak sih? I'm gonna get terrible seats. Can you please get rid of all these people? Ceweknya difoto ya nanti. What's in it for me? Lanjut bang besok malam, oke. Namanya Agnes, matamu Agnes. Bisa namanya Lola, ada yang bilang namanya Lucinta. Oh man, alright.
Kok udah badannya udah semok gitu masih. Mereka bully ini SMP atau SMA sih guys? Gue pengen tanya deh jujur. Mereka ini SMP atau SMA gitu kenyataannya. Peda steel gore untuk memancingnya pergi. What? Maksudnya apa sih? Cantik banget yang itu sumpah. SMA ya mereka ya? Kembali ke teater, oke siap. Playgroup matamu, playgroup. Oke kita kesini teman-teman. Ada cewek gendut berbicara dengan Yunis. Halo Yunis. Berikan coklat ke Yunis. Pesantren. Memimpin Yunis ke tempat yang terpencil. Waduh mau ngapain kita? Wah kita pacaran sama cewek paling cantik di sekolah ya. Gak apa-apa lah, gue suka sih cewek ini juga, gue demen nih. Siap-siap disosor. Oh bisa lari, aduh jangan lari. Barang ayo gandengan tangan. Kita akan gandengan tangan teman-teman. Yes dapat karet sekalian, mantep. Lagunya asik ya. Ada sekolah, kita sekolah dulu. Anjir, dibarbarin. Didorong, dilap mulutnya anjir. Kasian banget. Oke kembali ke teater. Ayo kita harus cepet sempetin sekolah ya. Pendekatan, pendekatan tren dan Kirby maksudnya. Sepeda, curi sepeda, udah. Gue jadi, udah jadi pacar dia ya? Ayo dong, cuman dong. Kalau ini gue enak nih cuman sama dia nih. Live apa abis ini? Live-nya? Oh itu nge-gay Kirby sama Trent. Nah mantap, Bocah Barbar. Penghargaan, kok dari tadi judulnya Bocah Barbar mulu ya setiap misi ya? Gue bingung dah. Oke kita sekolah dulu adik-adik teman-teman. Sekolah apa yang akan kita lalui? Kita naik busway aja ya. Tuh ada bus tuh di situ tuh. Ayo cepat sekolahnya Nambu udah mau itu. Udah mau kelar sekolahnya? Tidak, aku ingin sekolah. Pacar lo ntar dari anak desa, gak mungkin bohong kamu. Jangan sekolah gak dapat skin. Jangan sekolah gak dapat skin. Emang ada guys mendapatkan kostum, mendapat skin dari tidak sekolah dan mempengaruhi 100%. Apakah ada guys? Wah itu kayaknya di luar dah. Wah iya boy, di luar boy. Ayo kita keluar teman-teman. Tangkep gue aja, tangkep pak, pak sini pak. Biar cepet pak. Bolos lu bro, enggak bolos, sini tangkap gue ya. Biar cepat. Katanya kalau kita nggak sekolah dapat skin. Terciduk. Ya, apa nih misinya? Toko, what the fuck is toko? Apa nih toko? Oh sepeda nih, gue tahu nih. Wah ini susah nih, ini paling susah nih. Jujur nih susah banget nih. Ini harus fokus banget nih kok guys. Ya kan ini yang paling susah bener kan guys? Paling susah nih, gue tahu banget nih. Ntar gue inget-inget, pen action ini kenapa perform the corresponding action. Tuh kan salah, aduh gue tombolnya gak hafal lagi. Itu di bawah ya, oke try again. Gue gak hafal tombol Xbox guys. Itu yang bawah. A nya di braided gitu, di braided. A, B itu di kiri. B di kanan. Putar balik. B di kanan, X di kiri. Aduh, syukur berhasil coy. Ini masih level 1 guys. Bohong itu bang, gue main bully selama 3 tamat. Yes, dapat sepeda dewa, hangover. Hopkins comes through. Kill man, dapat sepeda. Gimana cara pakai sepedanya? Gak tahu cara pakai sepedanya. Oke, ngapain lagi nih guys? Enaknya misi utama aja nggak? Kita misi utama aja apa? Gimana guys, menurut kalian guys? Belum dewa, itu bukan sepeda dewa, jangan bohong. Misi utama, do garasi yang di garasi bang yang ada gembok. Oh iya. Oh iya, gue tau, gue ingat. Gue ingat guys, gue ingat sekarang. Nah, itu tuh. Nih sepeda dewa nih. Nih adik-adik, teman-teman, kita dapat sepeda dewa loh kok. Gimana cara ke situ? Lewat sini kali. Sini teman-teman. Tanda gembok di map. Iya. Ada nih, gue liat. Nah, gue baru ingat. Ini sepeda paling dewa guys ya. Kita udah dapat. Ini sepeda paling kuat kan ya?
Anjay, lagunya enak banget. Neng. Kita mau misi ya, kita mau misi. Satu misi lagi bisa kali ya. Satu misi lagi kali ya, sampai sejam ya. Oke lah, satu misi lagi lah teman-teman. Yang paling kuat, iya. Lu lihat tuh lompatannya tinggi banget. Sepeda barbar ini namanya ya. Sepeda bocah barbar. Yang kuat merah, nggak mungkin. Yang ini paling kuat, aku udah dapat yang paling kuat. Oke, ada misi di sana. Dari Vespa, nggak ada Vespa, mustahil. Hanya ada sepeda dewa. Ayo kita kesini teman-teman. Yang paling kuat nanti pas bengkel terakhir. Oh, kok misinya ini lagi sih? Ini kan udah tadi. Save dulu Brando maunya tuh, jangan ngegas woy. Wah, kok misinya ini gitu. Misinya kok in. Oh, si ini baik sih teman kita kayaknya. Kamu butuh sebuah aqua berry sweater, maksudnya? Maksudnya apa guys, aqua berry sweater? What the fuck, man? Aduh, ada sekolah lagi, boy. Yaudah, sekolah lagi aja deh. Sekolah lagi aja lah. HP ku diputer-puter, sekolah ini. Ke toko baju, beli apa, buluburi wetter. Oke, okay, gue cari deh, toko baju mana, toko baju. Toko of the baju. Oh, itu dia toko baju. Beli aqua berry ya? Oh, blueberry sweater. Oke, okay. Oh, ini ada nih. Sip. Ada, sip. Sweater yang kecewa lo, iya. Nih. Oh, toko orang kaya, boy. Beli bajunya gini ya, caranya? Oke. Okay. Beli baju yang blueberry ya? Coba ya. Nah, ngaruh nggak, guys? Ada beberapa jenis, guys. Jenisnya ada beberapa. Nggak ngaruh ya? Sama saja ya? Nggak ngaruh kan? Sama aja kan? Gue mau yang mana ya? Kayaknya lebih keren yang oh sama aja, oke. Gue beli yang tangan panjang aja, lebih ganteng. Sip, tangan panjang. Langsung keluar. Kagak ngaruh, oke siap. Aqua berry, bukan blueberry, aqua berry teman-teman. Oke, gue sekolah sekali lagi ya. Beli dua-duanya aja ya, buat 100%-in ya. Cacat juga. Oke, kita naik bus dulu 100%-in teman-teman. Karena kalian udah pada ngaceng mau lihat 100% ya. Dan itu susah banget guys, kaliannya gak sabaran gitu. Potong rambut gue udah keren. Gue suka rambut gue yang sekarang. Mana tadi? Di situ. Nah, sekolah apa ini? Kalau semua sekolah sudah selesai dapat baju rahasia nggak guys? Kalau semua sekolah misalnya udah bintang udah level 6 semua kelar, apakah gue dapat sebuah rahasia gitu? Potong rambut lagi bang, buat apa? Misi go-kart ngaruh? Enggak. Ya bang, bolos lu bro, janganlah. Jangan bolos dong. Cheat aja nggak seru lah pakai cheat. Ada bang nanti topi wisuda. Serius, gila keren juga ya. Dapat cewek juga. Nih tangkap gua aja, Bang. Bang, tangkap gua, Bang. Ayo, buruan. Tangkap aku. Ayo tangkap, ayo sini, enggak takut gua. Sini, gua mau sekolah. Ada karet rahasia, Bang, di toko baju. Terciduk. Nah, abis ini live apa hari ini? Wah, apa nih fotografi, Tatar? Ngapain nih fotografi? Welcome to photography class. I'm Miss Phillips. I'll be handing out your cameras and first assignment in a moment. Oke. Take a picture of the banner located around the school ground. Oh, foto ini ya, foto bendera guys ya. Foto bendera, oke, gampang ya. Foto bendera, kayaknya nggak mudah deh, nggak susah deh. Satu, foto yang box guys. Oke, ini cukup easy ya, tapi nggak seru guys, boring takutnya. Nah, live lagi dong, mumpung banyak kuota. Iya nanti ya, begadang ya, main Dragon Ball begadang ya. Oke, kita ke asrama wanita. Gue pengen ciuman sama anak kecil gitu, bisa nggak sih? Cuma nama anak-anak yang kecil itu. Hop, foto yang box. Udah 2 jam, belum, tanggung, kelarin dulu. Tuh, gila, masih kecil udah pacaran guys. Bocil kematian emang, bener-bener. Masih kecil udah pacaran, boy. Gokil, gorengan kikil. Bisa bang, sama bocil kehidupan. Kayaknya malah lambat deh gue naik skateboard. Malah lambat guys, cepetan lari gini. Foto yang box. Oh, itu foto yang box tuh, ayo foto yang box dulu. Foto yang box dulu guys. Foto yang box, nice, foto yang box. Bang, main ninja setiap hari apa? Main ninja, maksudnya ninja. Oh, Ninja Gaiden, iya. Tergantung sih, gue jadwalin di Instagram teman-teman ya. Karena gue agak random live game-gamenya guys. Pokoknya sih, gue share di Instagram gitu. Bang, main Resident Evil 7 Biohazard. Abis Resident Evil 2 Hardcore mode tamat ya. Foto yang box, nice. Foto yang box. Bang, penutupan cipokan sama bocil. Malah lambat men, naik skateboard, males ah. Box itu artinya bagus bang, oh gitu. Oke siap. Warnai rambut bang, nanti ya.
Bang, coba game yang agak sadistik, Manhunt. Waduh, jangan, nanti bocil kematian dimarahin gua sama mereka, sama orang tuanya. Foto yang box, sip, foto yang box. Ini gak ada waktunya kan misi ini ya, aman sih, bisa nyantai, gak ada waktunya. Oh, udah kelar ini. Namatin Naruto Ultimate Ninja Revolution kapan bang? Kan udah tamat sama Bang Adut. Ini sini sekolah. Foto yang box. Lululul, oh di atas. Ada waktunya. Oh iya, di kiri atas ada waktunya guys. Ada benar waktunya merah di kiri atas. Siapa tuh tadi yang bilang? Ada anjir, iya ada. Mantap lah, sehat selalu. Ayo, ini nih, udah kelar sih, aman. Oke, satu misi lagi kali guys ya. Satu misi lagi biar cepet guys. Yeay, fotografi level 1 teman-teman. Satu misi lagi ya, setuju gak satu misi lagi? Sebelum kita sebut nama, foto album dibuka. Vegeta Gaming abis Brando. Unlock album foto bang. Oh iya nih, lagi di unlock nih Bang Egi. Gak setuju, oke ayo kita satu misi lagi. Semoga seru misinya teman-teman ya. Barbara lompat, crot. Semoga kita mendapatkan misi yang seru. Coba misinya tuh dimana? Oke, di sana ya. Oke. Gue bisa ke situ aja gak sih? Gue naik skateboard aja, skateboard. Deket soalnya, gak terlalu jauh. Males naik sepeda. Bacot nih orang. Emang di sini biasanya ada sepeda guys. Cepat. Sudah masuk 2 jam. Dapetin Vespa di pasar malam. Tidak ada Vespa, itu penipuan. Kamu jangan bohongi aku ya. Nah, baru foto ngaruh, serius udah ngaruh foto-foto orang. Oh, maaf. Oh, misi yang tadi nih yang kita pakai baju nih, iya. Oke, sini guys. Vespa teori Metcal, iya kemungkinan besar. Gua ke atas, ada anak-anak blueberry. Nah, bisa dong telur. Apa nih telur maksudnya? Look, there he is. I was wondering if you'd show up. Oke, kalian baca ya. Nice aquaberry sweater. Woi, jangan ngegas dong guys. Kalian tuh jangan sadis-sadis, jangan ngegas lagi jam bocil kematian ini. Well enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the chaps were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soap Galloway. Oh iya, anak-anak orang kaya ini benar-benar. Bloody hell wants to. So, my friend, are you as they say? Ada Vespa beneran. Nanti si Jimmy ketemu sama Gary kampret. Enggak, Gary baik sih, Gary teman baik kita. Way because I'm very insecure. You see my father is a self-made man. So bengkel sepeda level 4. Iya, sepeda paling dewa ya, bukan Vespa ya. Karena Vespa itu alam Fata Morgana guys kayaknya. We're going to egg that old Kaja's house. Cool. Smash. Di tangan gua udah siap pukul-pukulan guys. You go get some eggs and meet me in the Gary tuh jahat bang, enggak baik. Oke, disuruh ngapain sama dia nih? Oke. Beli beberapa telur dibawa ke rumah Ted. Oke, gampang. Ini deket supermarketnya di sini. Deket banget. Tinggal ngesot, guys. Halo. Oke, Pak, mau beli ini, Pak. Beli bunga deh, boleh deh. Beli bunga juga lah, beli telur. Nah beli telur sudah. Kan udah gue beli telur terus. Oke, karton telur, bawa telurmu ke rumah Tat. Awal doang Gary baik. Enggak, Gary sih sahabat kita guys, sahabat sejati. Jimmy dan Gary saling menyayangi. Yang jahat itu Vespa guys, karena Vespa nggak ada sebenarnya. Oke, kita kesini guys ya. Suruh foto bendera bang, udah foto bendera udah kan tadi. Abang bocil, enggak, aku udah tua. Dia fitnah lo bang. Siapa yang fitnah gua? Vespa yang fitnah gua. Kemana sih nih? Jauh banget sumpah. Oh di sini guys. Apa nih Ted? Ted of the Ted. Gary dan Jimmy sahabat sejati ya Bang Egi. Mereka saling support, saling memberi contekan supaya lulus bersama. Nah kesini nih. Oke, sip. Wah kita ngapain lagi di sini nih? Ih, ada genom ya, kalian lihat ada genom ya. You bet. Give them to me. Take them. Vespa ada, gue udah tamat nih. Woy, jangan ngegas dong guys. Please, jangan ngegas lah. Dosa guys, kalian ngegas gitu, toxic gara-gara game. First cousins is legal, my friend. Legal.
Jangan yeah, guys, okay. Toxic yeah, ya, nggak baik, toxic. Rasi abang kok ganteng terus apa? Sering-sering coli. Gak canda guys, canda. Foto orang-orang lah, iya nanti. Sabar. Aduh ada Gary, no kan? Gary belain kita guys. Mom was also legally his aunt, and that he probably had webbed toes. I don't. Well, just only on one foot. Gary belain kita di sini. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? Leo kok jadi menjerumuskan yang salah, ha? You've been rude about mommy. Let's get this papa. Wih, Gary, oke, Gary bantuin kita di belakang ya. Dia ada dia lawan anak-anak yang lain, guys. Enggak apa-apa, kita bayuan dulu. Jurus gua apa tadi yang baru ya? Ada yang tahu enggak? Oh, selengkatan kaki. XX 2 kali. Nah, tuh selengkatan kaki. Aduh, dilempar telur gua anjing. Mampus lu. Ini gua suruh ngapain ya? Lawan kan ya? Oh, main jarak jauh. Sini. Mau kemana? Udah mati satu. Terbunuh semua. Oke, sip. Mati. Kok kemana? Naik mobil kah? Nggak bisa. Ini ngapain guys ya? Ada yang tahu kemana guys? Langsung ke bagai biar cepat. Oke, gue coba. Oh, keluar. Oh, ada ginian. Syukur gue hancurin genomnya. Iya, gue baru ingat. Oh ini mati kau, buam. Ayo bangun. Selengkatan kaki. Yep, dah mantap. Kabur. Kabur aja, kabur. Nice, mantap. Oke, kita udah dibantu Gary tadi ya untuk melarikan diri dari tempat ini. Oke, kita udahan dulu teman-teman. Sudah 2 jam, kita lanjut besok lagi teman-teman. Puter musik dulu, kita sebut nama, oke? Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Thank you buat teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gua @windabasudara buat tahu jadwal game harian apa aja yang gua mainin tiap hari teman-teman ya. Goblok mic gua. Thank you teman-teman ya. Aduh, gua dirusuhin mulu, boy. Kabur. Aduh, kabur men, terlalu banyak. Gue mau udahan nih. Kita udahan dulu coy, thank you semuanya, sebut nama yang ketik. Ih ada karet, ambil deh sekalian karet. Goodbye ya, sampai jumpa besok teman-teman adik-adik ya. Selamat bersekolah besok ya. Sebentar, gue kabur dulu ini, by the way gue dikejar-kejar mulu boy. Kabar lah, gue pulang dulu boy. Pulang dulu coy. Yang ketik, aku suka menjadi anak sekolah pakai emot. Yang ketik, aku suka menjadi anak sekolah pakai emot. Ya, gue baru gabung. Ya, lihat replay kalau telat ya. Replaynya nggak gue ini kok. Kita lanjut perjalanan 100% besok lagi ya. Gue cicil dulu ini. Oke, kita sebut nama. Aku suka menjadi pelajar sekolah, kita save pakai emot. Kita sebut nama coy. Leonardo Emmanuel. Egi Force, tuh guys, Bang Egi di subscribe sama Bang Leo ya, udah bantuin dari tadi. Lucy Gaming, Danang Mafarifaza, aduh tidur lu berisik banget loncengnya. Eric Out of Idea, Mo Edwin, Hendy Saputra, Abe Boy, Jafir Maulana, Sela Sarva Safira, Dika Ali Ramdhani, Habibi Gaming, Ramad Hafiz, Rozak, Semil Saufal Iksa, Putri Sakila, Irfan Teddy, Bogeng Kematian, Deran A, M. Hadian Ataka, 10, Wahyu JRT, Ridwan 1546, Rashid 2407 Crew, Arjuna Saputra, Putra Aldiansyah, Nabil Gamer 20, Kesen GM, Gata Gaming, Rashid 2407, Dante Suandika, Angga Putra 20, Yos Gaming, Andra Gaming Official, Aldi Channel, Arif Gunawan, Raihan, Izatul Ansori, Windiki, Lab Ice, Tito Winston, Vito Mods 30, ada lagi, Dinda Savitri, Rehan Sandy, Achilles Gaming, Luka Buana, Muhammad Firza, Fauzan Zapslur, Naim 1509, Dani Irfan, Solehadi, Fakur Skiwet 40, Hacker Terkocak, Acha Gaming,
Justin Agustino, Ahmad Hafsi, Rafael Gaming Channel, Amina Amina Hypal Palional, Marvel Fernando, Doris Gaming, Oswaldo Apendelo, 50 bonus 10 deh. Ahmad Ainu Yakin, Winda TS, Kisun CH, Ferdi Wirayuda, Raihan Fajranesta, Yovi Channel, Kribo 420, Rehan, RFT Gaming 22, Randy Clay dan Brownie Asikar. Oke? Okay? Sorry teman-teman yang gak kesebut namanya. Sampai jumpa di live streaming besok. Kita lanjut bully lagi. Seru banget nih game. Menuju 100%. Tadi kita ada berapa persen by the way? Kita sudah 14% sekian ya. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Brando Winda signing out. Bye-bye. Selamat sekolah besok.